Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, bahkan kita bisa bersilaturahmi ya melalui Google Meeting ini dengan teman-teman alumni serta Bapak Ibu dosen Fakultas Farmasi UAD. Kemudian yang kedua, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Nah, sebelum kita mulai acara diskusi untuk pagi ini, mari kita bersama-sama buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk yang pertama, sedikit sambutan dari Ibu Dekan kita, pada Ibu Profesor Dr. Apoteker Dia Aryani Perwitasari, kami persilahkan sedikit memberikan sambutan atau motivasi untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak ya pesertanya ya. Senang sekali bisa lihat teman-teman kumpul ya, terutama pada agenda yang sebenarnya kita merencanakannya mendadak ya. Kemudian kita berpikir ini sangat bermanfaat nanti untuk teman-teman di luar Fakultas Farmasi UAD yang mungkin nanti akan melanjutkan sekolah ke S3 ya, karena sekolah ke S3 itu tidak hanya mendaftar, masukkan berkas, terus selesai gitu, enggak seperti kita kalau mendaftar S1 dan S2, tapi kita harus ada trik-trik tertentu ya, strategi-strategi tertentu, terutama nanti apabila teman-teman di sini akan memilih motor gitu ya. Kemudian nanti afternya kita juga harus sudah berpikir tentang afternya setelah S3 itu kita harus tetap eksis ya, terutama nanti di dalam hal publikasi. Kemudian yang menarik adalah masalah beasiswa ya. Nah, ini yang dicari-cari S3, kalau biaya sendiri aduh susah. Nah, tentu kita mencari beasiswa. Ini nanti ada strategi-strategi yang bisa kita ungkapkan ya, diceritakan kepada teman-teman semua bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Nanti bisa trik-triknya bagaimana untuk menghadapi wawancara pada saat beasiswa gitu. Kemudian saya juga senang sekali nih kok sebagian besar reuni ya. Jadi Pak Hendy ini agenda kamada ini Pak Hendy jadi. Ya, Pak Hendy yang senang ini. Iya, Prof. Kalian bisa tes di sini. Iya. Nah, kemudian rencananya nanti kita Bapak Ibu teman-teman semua kan sudah ini nih. Kita selama ini webinar COVID-COVID terus ya, yang ada kita ngobrolin COVID terus apa-apa kayak gitu, terus rasanya kok malah deg-degan gitu ya. Nah, ini kita cari sesuatu yang lain daripada yang lain yang agak fresh gitu. Nanti untuk yang kedua, kita sih merencanakan ada pertemuan kedua, kita akan cari teman-teman yang sudah ada di luar negeri, ini sudah ada sih sebenarnya, ada Mbak Lolita, ada Mas Lalu Irham, ya. Ada, nanti kita cari untuk teman-teman atau lulusan-lulusan yang ada, lulusan dari luar ya, kemudian kita minta pengalamannya setelah di sana. Yang namanya pengalaman nanti bukan hanya pengalaman sekolah KRS gitu enggak ya, tapi pengalaman hidup termasuk kalau belanja, kalau makan, kalau refreshing itu penting ya. Nanti saya sedikit cerita tentang mahasiswa-mahasiswa biaya LPDP itu nanti sampai di sana kalau enggak kuat bisa stres gitu ya. Nah, itu nanti itu yang seri kedua, mudah-mudahan masih difasilitasi oleh Pak Adnan. Pak Adnan udah join belum ini Pak Adnan? Jangan-jangan Pak Adnan malah nggak join. Masih mantau yang belum bisa masuk, Prof. Okay. Sudah join. Oh, sudah join. Oh, alhamdulillah. Saya kira Pak Adnan udah dapat. Nah,
Pak Adnan ada seri kedua loh, Pak Adnan, ini nanti ya. Iya, siap. Teman-teman masih menunggu setelah dapat beasiswa, setelah dapat sekolah, nanti setelah di sananya bagaimana, dan kita bisa keluar dari sana enggak? Yang penting itu. Jangan-jangan kita bisa masuk, bisa sekolah, tapi enggak bisa keluar dari sana. Nah, itu ya. Jadi kita akan cerita dalam dua seri lah nanti, supaya teman-teman semua punya gambaran bagaimana sih PhD itu, gitu ya. Jadi susahnya di mana, mudahnya di mana, gitu. Saya kira itu aja, Bu Putri. Silahkan dimulai, mudah-mudahan ini menjadi pahala untuk kita semua dan bisa merefresh ingatan kita di tengah-tengah kita harus bekerja di rumah. Ya, salam sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Diah, alhamdulillah sangat memotivasi sekali. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya ingatkan terlebih dahulu untuk tata tertibnya. Silakan peserta diharapkan mematikan video dan kemudian nanti di sesi diskusi panel peserta dapat bertanya dengan menuliskan nama atau instansinya. Begitu. Kemudian untuk teknis untuk teknisnya nanti di sini alhamdulillah kita sudah ada 5 pembicara, nanti akan bergantian menyampaikan sharing pengalamannya, ya, waktunya 20 menit, kemudian nanti di akhir kita akan diskusi tanya-jawab. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari masing-masing pemateri. Di sini yang pertama, Ibu Dr. Apoteker Woro Supatmi, Magister of Science. Jenjang pendidikan beliau S1 di Fakultas Farmasi UAD, S2 di Fakultas Farmasi UGM, kemudian alhamdulillah beberapa bulan lalu beliau sudah menyelesaikan untuk program S3 beliau di Farmasi UNPAD, kemudian saat ini beliau sebagai dosen di Fakultas Farmasi UAD dengan research topiknya secara umum farmasi komunitas, farmasi klinik, dan farmakoekonomi. Adapun topik-topik penelitian yang lain kaitannya dengan evaluasi penggunaan obat pada pasien, kemudian kepatuhan dan kualitas hidup pasien, kemudian evaluasi biaya sakit pada pasien. Kemudian untuk pemateri yang kedua, ya, ini jauh sekali dari Cina, ada Ibu Apoteker Lolita Magister of Science, email beliau lolita_mer@yahoo.com, kemudian jenjang pendidikan beliau S1 di Farmasi UAD, kemudian S2 di Magister Farmasi Klinik UGM, kemudian saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Clinical Farmasi yang di Medan. Jenjang karir beliau di Farmasi UAD sebagai dosen sejak tahun 2008, kemudian topik di sini kaitannya dengan farmakoepidemiologi, farmasi sosial, dan farmasi klinik. Kemudian banyak sekali kaitannya subtopik penelitiannya, kaitannya efektivitas dan keamanan obat, monitoring efek samping obat, pharmaceutical care dan counseling, pharmacovigilance, interaksi obat dan rasionalitas pengobatan. Selanjutnya di sini ada Ibu Apoteker Hafizah Dania, Magister of Science. Beliau lahir di Yogyakarta 23 Juli 1984. Kemudian email beliau hafizah@pamuad.ac.id. Kemudian jenjang pendidikan beliau S1 di Fakultas Farmasi UAD, S2 di Fakultas Farmasi UGM, dan saat ini beliau juga sedang menempuh S3 di Fakultas Farmasi UNPAD dan menjabat sebagai dosen di Fakultas Farmasi dengan research topik farmasi komunitas, farmasi klinik, dan farmakogenetik. Kemudian subtopik penelitian beliau tentang evaluasi penggunaan obat pada pasien, kepatuhan dan kualitas hidup, serta farmakogenetik. Kemudian di sini ada Apoteker Lalu Muhammad Irham, Master Farmasi, yang lahir di Sakra, Lombok Timur, NTT. Email beliau lalu.irham@famuad.ac.id. Kemudian jenjang pendidikan beliau S1 di Farmasi UAD, S2 di Magister Farmasi UAD, dan saat ini sedang menempuh S3 di Clinical Farmasi TMU, ya, Taipei Medical University, dan bergabung di Farmasi UAD sejak tahun 2016. Dengan research topik beliau, Pharmacogenomic in Liver and Oncogenomic and Drug Discover. Moto hidup beliau, jika pekerjaanmu adalah hobimu, maka setiap hari adalah hiburanmu.
Oke, kemudian yang terakhir nanti akan dipaparkan juga oleh Ibu Dekan kita, Profesor Dr. Apoteker Dia Aryani Perwitasari, Magister of Science PhD. Beliau lahir di Semarang tanggal 30 April 1976. Email beliau dia.perwitasari@yahoo.com. Jenjang pendidikan beliau S1 Farmasi UGM, S2 di Farmasi UGM, S3 beliau di sini di Fakultas Kedokteran UGM, dan alhamdulillah beliau juga berhasil menyelesaikan S3 di Leiden University Medical Center di Netherlands. Jenjang karir beliau di UAD sejak tahun 2000 dan sampai saat ini alhamdulillah beliau sebagai menjabat sebagai dekan Fakultas Farmasi dengan riset topik beliau tentang Pharmacogenetic Personalized Medicine, Psychometric Assessment as the Treatment Outcome. Kemudian moto hidup beliau, tenang dalam berkarya. Baik, untuk sesi yang pertama, di sini akan disampaikan oleh Ibu Dokter Apoteker Woro Supatmi ya. Monggo Bu Woro nanti bisa menyampaikan sharing kaitannya dengan S3 di UNPAD, mulai dari persiapan sampai kemudian pelaksanaan, atau mungkin nanti kaitannya dengan pelaksanaan akademik, penelitian, atau pembimbingan selama Ibu S3 di UNPAD. Yang pertama kepada Ibu Dr. Apoteker Woro Supatmi, kami persilahkan. Ya, Mbak Putri, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anunya Mbak Putri, di stop dulu. Ya, Bu. Sebentar, sudah saya tutup. Okay. Sudah bisa ya, Bu ya? Monggo, Bu. Sampun, Mbak Nawi ya? Sampun belum, Mbak Putri? Baru ini, baru Mas. Nanti. Sudah. Sampun. Aja PPT-nya. Sudah ya? Ya, sampun Bu Woro. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemarin tadi yang sudah disampaikan Prof Dia. Jadi memang sebenarnya kemarin rencananya hanya internal dan tidak sebesar, maksudnya tidak sebanyak ini gitu, karena cuma mau diskusi nggak formal gitu, udah kita ngobrol-ngobrol gitu. Tapi ini alhamdulillah adik-adik mudah-mudahan semester ini ya, depannya Agustus ya, ini banyak yang masuk ke program dokter, mau di mana saja insya Allah nanti bisa diterima dan kemudian diberi kelancaran mudah-mudahan. Nah, jadi sebelumnya sekali lagi mohon maaf, ini slide saya sangat sederhana karena hanya share sedikit, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nih, yang ini tadi sudah disampaikan Bu Putri. Jadi untuk penelitian saya selama di S3 ini adalah tentang farmakoekonomi. Tadi saya sudah diskusi sama Pak Lalu di awal, pada saat kita mau sekolah itu memang kita ternyata harus meluruskan niat atau tujuan. Tujuan untuk pribadi, niat untuk pribadi, niat untuk institusi, meskipun semuanya pasti bermanfaat gitu. Karena niat itu nanti mudah-mudahan akan memberikan jalan yang baik gitu, artinya jalan yang apa kemudahan-kemudahan gitu. Kalau tadi di awal saya juga sudah diskusi sama Pak Lu, kalau kita ada di institusi, kemudian Prof Dia selalu menasihati kalau institusi itu membutuhkan apa dari kita, ya mudah-mudahan kita bisa sedikit memberikan gitu, maksudnya ya semampu kita. Nah, jadi ini saya kira penting kalau adik-adik sudah bekerja atau Bapak Ibu sudah bekerja di perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi itu membutuhkan apa gelar doktor untuk apa kredibilitas dan sebagainya, maka ya itu salah satunya, tapi sekali lagi pasti itu dalam rangkanya yang baik, artinya bukan kemudian supaya hal-hal yang apa wow gitu kan, sekali lagi tidak gitu. Itu yang pertama. Kemudian kemudian kita memang saya dibutuhkan untuk sekolah, kemudian saya juga pengen butuh ilmu dan sebagainya, maka kira-kira kita lebih ke mana ya, atau passion saya itu kemana, kita tertarik kemana, itu juga penting. Karena memang sebenarnya waktu itu sedikit cerita, awal saya kuliah itu farmakoekonomi, rasa-rasanya enggak ya, saya kayaknya enggak pernah tentang itu gitu. Kemudian saya lebih cenderung ke farmasi klinik, karena waktu itu memang di S2 itu saya agak pengen melanjutkan tentang pasien-pasien gagal ginjal, tapi ternyata di tengah-tengah kok ada tawarannya seperti ini gitu. Jadi memang
apa rencana-rencana itu bisa bisa juga di tengah-tengah itu tidak sesuai, tapi saya kira memang kita harus siap dengan keadaan yang tidak sesuai gitu. Jadi meskipun kita merencanakan kemudian kemudian di tengah-tengah itu tidak sesuai, ya itu harus kita hadapi. Tapi paling enggak kita sudah merencanakan, karena sebagian dari keberhasilan itu adalah upaya kita di dalam proses merencanakan itu gitu. Nah, Bu Oro, mohon maaf Bu Oro, bisa di slideshow-kan, Bu? Oh, nggih. Masukkan ya. Oh, nggih. Nggih, sampun, Dek. Sampun, Pak Lalu. Sampun, Bu. Ya, oh, nggih. Nah, sampun, jadi kemudian nge. Tadi sekali lagi tema. Nah, memang ada beberapa, saya kira ini juga terjadi pada teman-teman yang lainnya. Jadi misalnya tadi saya sampaikan, kita sudah punya tema, saya mau begini-begini, rencana mau seperti ini. Tapi ternyata begitu kita kemudian masuk gitu, kemudian pakai tema ini aja ya gitu, itu juga sangat mungkin terjadi. Nah, tadi yang saya sampaikan, kita harus siap dengan kondisi itu. Dan tidak ada alasan kemudian, waduh saya nggak bisa ya, kita nggak siap gitu. Karena memang artinya program dokter itu kan, artinya ya kita pasti sudah lebih dewasa, lebih bisa mengendalikan apa kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan tadi yang saya sampaikan. Kemudian promotor dan promotor, nanti Bu Dania juga akan menyampaikan ini. Jadi kita kira-kira kemana kalau misalnya kita mau ke sini, misalnya kita mau ke UNPAD, kita mau ke ITB, kita mau ke UI gitu. Jadi kita pasti kita mesti harus searching dulu gitu, ada siapa saja sih di sana. Kalau mudah-mudahan ada yang kita kenal, mudah-mudahan kita bisa mencari informasi secara informal dan sebagainya, itu saya kira sangat penting. Kalau misalnya ada Pak Lalu di Taiwan, maka kita pun juga harus mencari informasi itu tentang siapa, latar belakangnya apa. Meskipun sebenarnya kita juga bisa mengakses itu ya dari internet, seperti apa profilnya, penelitiannya tentang apa saja itu juga kita bisa. Dan yang tadi disampaikan Prof. Dia adalah pembiayaan. Meskipun sebenarnya sih di tengah-tengah pasti ada jalan gitu. Artinya uang itu toh kemungkinan akan ada gitu. Tapi saya kira ini juga sangat penting. Jadi kalau misalnya nanti saya kuliah di sana, kira-kira kosnya berapa, kemudian apa yang harus saya siapkan. Kalau tadi Pak Lalu sampaikan ya, alhamdulillah promotor saya, profesor saya itu bisa mengcover itu kemudahan, cerita kemudahan. Tapi paling tidak pada saat kemudian kita ketemu dengan hal-hal yang kurang dan sebagainya, itu kita harus ada saving gitu. Artinya tidak asal kemudian kita maju atau asal kita melakukan sekolah nanti gampang pikir ke di belakang lah itu saya kira jangan sampai itu terjadi. Nah, kemudian kaitannya dengan kegiatan akademik. Jadi seperti hanya kalau kita menyampaikan ke mahasiswa ya, jadi pelajari itu buku akademik ya gitu, jangan disimpan saja, tapi ternyata ini juga harus kita laksanakan gitu. Artinya harus karena di tengah-tengah itu seringkali terjadi perubahan-perubahan, atau di awal-awal itu kita harus tahu betul apa saja sih yang menjadi persyaratan di satu institusi itu atau di institusi pendidikan itu kita harus pahami betul. Supaya apa? Supaya kita prepare-nya jauh-jauh hari gitu, supaya kita bisa menyiapkannya juga jauh-jauh hari, jangan sampai kemudian di tengah-tengah, loh kok saya belum ini dan sebagainya. Kemudian berusaha aktif mencari dan mengikuti informasi terbaru, karena apa? Karena setiap waktu atau setiap semester itu seringkali terjadi perubahan-perubahan. Nah, ini yang kemudian bisa jadi meskipun mungkin kecil atau hal yang sepele gitu, tapi ini ternyata impact-nya itu bisa panjang, bisa lama. Misalnya nih, tidak bisa maju disertasi atau tidak bisa maju tertutup karena masih belum apa, misalnya yang simpel belum isi registrasi gitulah, itu kan sangat sangat konyol gitu. Tapi ini bisa jadi bisa terjadi kalau kita tidak teliti atau kita tidak mencari informasi terbaru gitu. Itu karena memang di perguruan tinggi, seperti hanya adik-adik mungkin yang kerja di perguruan tinggi kan sering ada perubahan, ada peraturan baru. Nah, ini harus diikuti. Karena apa? Karena kalau buat teman-teman yang sudah kerja karena aktivitas di institusinya sendiri, itu sering kemudian tidak ngikuti gitu, karena asik dengan pekerjaan atau asik dengan melakukan penelitian, asik dengan melakukan pengumpulan data dan sebagainya. Nggih, itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan kaitannya dengan kegiatan pembimbingan atau bimbingan. Jadi Bapak, Ibu, adik-adik semua, teman-teman, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kalau ilmu kita bisa belajar ya, artinya bisa akses, bisa baca buku, bisa apa, karena
dengan latar belakang yang sudah S2, sudah artinya apalagi kalau kemudian adik-adik ada di perguruan tinggi atau sebagai tenaga pendidik, itu pasti kan sudah sangat familiar untuk mencari sumber informasi. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita memahami karakter promotor dan co-promotor. Karena memang banyak orang yang menyampaikan bahwa pendidikan S3 itu bukan hanya sekedar pendidikan yang dalam rangka untuk mencari ilmu atau tambahan ilmu atau gelar doktor atau penemuan ilmu baru gitu. Itu saya, memang saya kira tidak hanya itu, tapi bagaimana kita mempunyai perilaku yang lebih baik, kemudian kita bisa apa istilahnya ya, bisa menyesuaikan dengan promotor yang mungkin karakternya seperti ini atau mungkin kalau saya biasanya stylenya style kendo gitu, tapi begitu ketemu promotor yang jalannya cepat gitu, beliau cepat jalannya, ya saya harus menyesuaikan misalnya begitu. Jadi itu kan hal-hal yang tadi yang saya sampaikan di awal, kita kadang-kadang menemukan sesuatu yang kita tidak sukai atau tidak sesuai dengan kita gitu. Nah itu yang perlu harus dari awal itu harus kita komitmen, artinya harus terbuka dengan kondisi yang kemudian kok promotor saya begini ya, kok nggak seperti ini ya, padahal saya kan sudah begini dan sebagainya. Itu kita harus sangat-sangat terbuka dan harus sangat memaklumi dan harus sangat harus sangat menerima gitu. Jadi jangan kemudian kita reject gitu, maksudnya jangan reject, aduh enggak ah sudah kalau begini ya udahlah saya nggak bisa gitu. Itu artinya kita nggak boleh seperti itu. Memang saya menuliskan di sini berusaha karena memang tidak semuanya kita juga mampu, tapi kita harus selalu berusaha untuk kalau misalnya tadi disampaikan Prof Diah, kalau kita sudah masuk, jangan-jangan kita nggak bisa keluar. Nah, tidak bisa keluarnya itu sebenarnya bukan karena kita tidak mampu, tapi dalam rangka kita mengendalikan bagaimana kita harus selalu apa istilahnya istiqomah, misalnya promotornya begini dan sebagainya, itu yang perlu kita siapkan. Kemudian jangan sampai kita putus dengan berkomunikasi. Dan ini pun juga saya kira teman-teman yang kerja di perguruan tinggi gitu kan selalu bilang sama mahasiswa. Nah, ini pun juga harus kita laksanakan juga pada saat kita sekolah. Kita ngoyak-ngoyak sama mahasiswa, enggak pernah ketemu, enggak pernah hubungi gitu. Padahal mungkin bisa jadi nanti pada saat kita kuliah, pada saat adik-adik nanti kuliah, sekolah, kemudian kita berapa lama gitu. Jadi artinya sebenarnya apa yang kita sampaikan ini pun nanti akan terjadi ketika teman-teman atau adik-adik nanti pada saat kuliah atau mengikuti pendidikan doktor selama 3 atau 3,5 tahun atau mungkin ada 2,5 misalnya. Nah, ini harus juga kita punya komitmen. Pokoknya saya tidak boleh berhenti komunikasi maksimal 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu kita punya harus ada saja yang kita komunikasi. Dan usahakan dalam berkomunikasi itu bukan kemudian pertanyaan gitu. Karena kadang-kadang kalau bertanya itu promotor juga suka. Mohon maaf, ini saya agak cerita tentang promotor saya. Mungkin nanti Pak Lalu juga punya trik-trik sendiri. Jadi promotor saya itu memang beliau itu tidak suka gitu kalau kemudian ditanya gitu. Jadi lebih sering kemudian kita itu melaporkan, Bapak saya sudah begini, apakah benar gitu. Jadi bukan, Pak ini sebaiknya saya bagaimana ya ini. Atau misalnya saya artinya berkeluh kesah itu kayaknya juga nggak suka gitu. Jadi lebih sering itu beliau lebih sering kemudian kita menyampaikan dengan hasil-hasil gitu. Kalau tak kemudian hasil itu tidak pas dan sebagainya, nah itu nanti bisa didiskusikan. Tapi kalau berkeluh kesah itu kok kayaknya beliau itu tidak kemudian tertarik untuk menindaklanjuti untuk berdiskusi. Nah, kemudian berusaha untuk mengerjakan apa yang disarankan promotor atau co-promotor. Jadi kita harus punya timeline. Maksudnya timeline itu kalau promotor itu meminta hari, pokoknya paling lama itu 2 minggu untuk segera mengembalikan apa yang sudah disarankan atau diminta oleh promotor. Harus dibuat komitmen seperti itu. Berusaha untuk membuat timeline, tadi saya sampaikan, jadi kalau kita sudah membuat target, minggu depan saya mau begini, karena saran promotor saya begini, kemudian kita fokus dengan itu, dan kemudian ya, kalau di dalam muslim kan kita berusaha untuk istiqomah, apa yang kita kerjakan itu supaya nanti begitu 2 minggu ke depan itu saya bisa menyampaikan hasil kita gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita molor-molor itu untuk komunikasi selanjutnya itu pasti sudah suasananya itu sudah menjadi tidak nyaman gitu. Kalau kita berkali-kali menunda, berkali-kali tidak
tidak apa ya memenuhi amanah ya. Sebenarnya kalau kita kemudian baik Bapak, saya 2 minggu lagi akan menyerahkan apa yang ditugaskan Bapak, itu kan berarti kita sebenarnya kan memegang amanah. Nah, itu yang memang kita harus selalu berusaha untuk itu. Kemudian nah, setiap kali apa yang kita kerjakan ini juga selalu harus disimpan, karena kadang-kadang kalau saking banyaknya pekerjaan, kalau kemudian kredit di kantor, kredit di rumah, kemudian juga ada tambahan pekerjaan mengambil data, mengumpulkan data. Nah, ini kita harus bisa memilah-milah. Berusaha untuk memilah-milah ini, misalnya lah kalau misalnya kita bicara keranjang, ini keranjang untuk khusus file-file sekolah, ini keranjang untuk file-file di kantor, ini untuk pekerjaan yang lain misalnya. Nah, itu harus selalu diingatkan gitu. Meskipun saya pun juga sering ini di mana ya itu sering gitu, tapi berusaha untuk membuat rumah-rumah itu supaya terpisah, supaya tidak tercampur, dan sehingga pada saat kita membutuhkan itu kita mudah untuk mencarinya. Nah, kemudian tadi ini saya tanya sama Pak Lalu gimana kalau publikasi di sana? Memang publikasi itu banyak hal yang kemudian menjadi hambatan, tapi saya kira kalau dulu ada orang menyampaikan sebenarnya sih ilmu itu kalau kelihatan mata sih bisa diselesaikan, tinggal kita mau apa enggak. Nah, itu saya juga selalu ingat gitu, tapi meskipun saya juga enggak bisa melaksanakan itu gitu. Nah, publikasi ini juga harus dari awal itu harus ada komitmen bahwa saya di semester ini harus publikasi. Kenapa? Karena di dalam proses publikasi itu sangat tergantung dengan banyak orang gitu. Jadi tidak, kalau ngambil data itu kan mungkin hanya saya atau institusi gitu. Tapi kalau publikasi kan jurnalnya mungkin reviewernya yang lama, atau mungkin kemudian setelah di review kemudian saya mengkoreksinya juga lama, atau promotor kita lama gitu. Jadi diusahakan setiap kali kita kemudian punya hasil, maksud saya juga bukan hasil yang hasil sederhana juga bisa kok, itu ya juga enggak, tapi saya kira kalau ini layak untuk dipublikasikan segera ditulis, kemudian itu segera dipublikasikan. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang saya tadi Pak Lalu menyampaikan lama Bu di sini sampai 6 bulan gitu, dan kita juga tidak bisa memaksa salah satu jurnal itu untuk segera mempublikasikan, padahal hampir semua perguruan tinggi publikasi itu merupakan salah satu syarat untuk maju atau untuk ujian disertasi. Sehingga ini makanya kalau di UNPAD itu di setiap kali semester 1, semester 2 itu pasti promotor itu banyak-banyak apa hasilnya ayo publikasi itu selalu seperti itu. Dan supaya kemudian nanti publikasinya tidak hanya satu, maka begitu kemudian kita mempunyai hasil yang layak untuk dipublikasikan, baik untuk dipublikasikan, ditulis rapi dan kemudian itu dipublikasikan, supaya nanti pada saat akhir-akhirnya kita tidak hanya satu publikasi. Nah, sebenarnya di dalam publik kalau di UNPAD itu memang kalau di UNPAD itu pada saat kemudian kita menyusun proposal di semester 1 itu kita diminta, sebenarnya itu antara wajib nggak wajib, tapi memang ada satu promotor itu yang mewajibkan, meskipun mahasiswanya bisa ngindo gitu, maksudnya ngindo itu Pak nggak bisa ya terus promotornya udah diam aja gitu. Tapi sebenarnya kalau kita kemudian ada satu kalimat yang dikeluarkan oleh promotor untuk dibuat ini ya gitu, karena kita sudah sama-sama dewasa gitu, artinya itu sudah permintaan yang sebaiknya kita kerjakan gitu, karena memang sebenarnya itu adalah satu tugas gitu. Nah, systematic review itu bisa dikerjakan di awal sekaligus kita menyusun proposal. Kalau kalimatnya Prof. Dia, sebenarnya itu mengerjakan satu pekerjaan yang kita mempunyai dua hasil. Proposal jadi, systematic review-nya jadi. Karena otomatis pada saat kita menyusun proposal itu, otomatis kita pasti mengumpulkan artikel. Dan sebenarnya di dalam mengumpulkan artikel itu, otomatis kita juga bisa melakukan review artikel. Nah, kalau misalnya kita mampu, kita berhasil untuk membuat systematic review, berarti kita bisa satu celengan untuk publikasi. Nah, kemudian poin 2, 3, 4, saya kira ini sudah biasa ya, artinya adik-adik, teman-teman yang biasa di perguruan tinggi juga selalu menyarankan ini ke mahasiswa gitu, cepat proposalnya, karena habis ini harus izin etik, harus ini. Karena khususnya untuk penelitian yang berhubungan dengan orang banyak, institusi yang banyak, misalnya nanti Bu Ana, Pak Hendy, yang kemudian melibatkan dinas kesehatan dan sebagainya, itu kan kita nggak bisa mengendalikan orang lain ya, artinya kita nggak bisa mengendalikan institusi itu untuk
untuk menyegerakan memberikan izin ke saya gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya, berarti kita hanya bisa menyegerakan diri sendiri gitu. Apa yang bisa kita lakukan ya, itu yang bisa kita kerjakan gitu. Saya di lab juga saya kira juga sama ya, artinya kalau misalnya di lab nggak bisa karena reagennya nggak ada dan sebagainya, tapi saya kira kalau kemudian yang terlibat dengan orang banyak itu yang kita agak sedikit apa ya, agak sedikit harus aware, artinya harus banyak ini, banyak membuat target-target gitu. Karena sekali kita mundur, misalnya contoh kasus, misalnya Bu Ana mau mengajukan izin ke dinas provinsi, misalnya dinas provinsi izinnya 1 minggu, tapi ternyata mundur menjadi 2 minggu, ini kan sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, hal-hal ini yang nanti akan kemungkinan terjadi pada penelitian-penelitian yang berhubungan dengan banyak orang. Kemudian ini saya sampaikan di sini, pokoknya setiap kali kita mempunyai apa namanya target izin penelitian misalnya, maka kita harus selalu memfollow up, pokoknya maksimal 1 minggu, tidak boleh lebih dari itu. Karena kalau kita sudah mundur, pasti nanti akan mundurnya tidak hanya 1 minggu lagi, tapi bisa 2 bulan, 2 minggu, apa 1 bulan dan sebagainya itu, dan itu akan efeknya pasti akan ke belakang. Ada kalimat yang kemudian, meskipun sekali lagi mohon maaf, saya juga tidak bisa konsisten dengan kalimat yang saya sampaikan. Kalau kita menunda pekerjaan itu sebenarnya kita hanya memindahkan saja amanah yang kemudian itu akan menumpuk amanah baru, menambah amanah yang untuk selanjutnya. Itu yang mungkin adik-adik nanti kita saling mengingatkan itu, ayo gitu. Kalau misalnya kita di kantor kan, ayo cepet, nah misalnya itu. Ini nanti akan disampaikan Bu Dania ya. Jadi kalau zaman dulu saya, ini kurikulum baru. Jadi singkat tadi saya sampaikan, kurikulum itu sering berubah-ubah. Meskipun kita juga sering tanya gitu ya, tapi kadang-kadang juga terlewat gitu. Misalnya tanya sama teman gitu, saya tanya sama teman itu kadang-kadang juga enggak se-valid dibandingkan kalau kita tanya sama prodi gitu. Saya kira sama juga kalau mahasiswa S1 kita tanya sama temennya, loh kok kamu tanya sama temennya? Mbok ya tanya itu sama kita, sama prodi gitu. Iya pula saya sudah tanya sama temen gitu. Misalnya ini pun juga ternyata juga terjadi pada kita mahasiswa meskipun sudah tua seperti ini gitu ya. Ternyata kalau misalnya kita mencari informasi ya carilah informasi di yang sesuai gitu. Kalau dulu zaman saya di semester 1 itu ada kuliah dan itu wajib dan masuk ke SKS. Nah, kemudian di semester 1 itu ada sekian mata kuliah yang harus diambil gitu. Ada yang wajib itu filsafat ilmu sama metodologi penelitian. Kemudian ada beberapa mata kuliah dan itu pun masuk SKS itu sesuai dengan apa yang akan kita disertasi kita, tema disertasi kita, dan itu kita mengikuti kuliah, ada beberapa ikut kuliah di anak S2, karena di S3 itu enggak ada, karena hanya sedikit yang mengambil mata kuliah tersebut, sehingga kita ikut kuliah di anak S2. Nah, di dalam semester 1, meskipun kita kuliah itu, di semester 1 itu kita harus wajib untuk seminar proposal. Dan waktu itu memang kita agak sedikit protes dengan prodi gitu, karena kita sibuk kuliah selama seminggu gitu, kita kuliah hampir 4 hari berturut-turut, kemudian di semester A, di akhir semester kita harus seminar proposal, harus dikumpulkan apapun kondisi proposalnya. Waktu itu kita agak sedikit protes karena kita nggak siap gitu, tapi ya akhirnya kita juga mengikuti aturan itu gitu, meskipun kita tidak berkenan, meskipun kita tidak siap, ya kita harus mengikuti. Dan memang kadang kita seringkali besoklah kan masih 1 bulan yang akan datang, masih 2 bulan yang akan datang, begitu kemudian di akhir-akhir kita ternyata kemudian seadanya. Nah, waktu itu memang kita sempat menyampaikan, loh kalau kita nggak siap itu kan yang malu kan bukan hanya mahasiswa atau promotor, tapi kita kan juga membawa nama institusi, tapi itu kan hanya alasan saja gitu buat mahasiswa. Tapi akhirnya makanya tadi di salah satu kalimat saya itu, timeline itu sebaiknya juga harus diikuti gitu. Karena apa? Karena memang seringkali seperti ini, kemarin saya diskusi sama Bu Dania, Bu Dania kok ternyata sudah mau 3 tahun ya, sudah enggak ada lagi seminar, besok tinggal ujian gitu. Nah, itu kadang-kadang enggak terasa. Kenapa? Karena kita juga disibukkan dengan hal-hal yang lain gitu, misalnya dengan pekerjaan di kantor, pekerjaan di rumah dan sebagainya. Nah, kemudian di setiap semester itu ada seminar kemajuan. Ini mau tidak mau, dan semester kemajuan itu karena kita sekali lagi sudah sama-sama tuanya gitu, sehingga kadang kalau kita mau semester misalnya seminar kemajuan 1 sama seminar kemajuan 2, kalau enggak ada bedanya kan
agak ya malu juga gitu. Makanya nanti di dalam satu semester itu kita mesti harus ada progresnya pun juga tidak kemudian progres hanya menulis apa gitu itu. Karena kan ya kalau presentasi di depan penguji, di depan promotor, kemudian progres kita itu hanya sedikit gitu, itu kan juga agak ya izinlah gitu istilahnya. Jadi itu yang dilakukan dan ini hukumnya wajib. Saya kira ini di UGM juga sekarang sudah menggunakan itu ya. Jadi di setiap semester itu harus ada seminar kemajuan, di mana seminar kemajuan itu adalah menyampaikan progres dari selama 6 bulan kita bekerja atau melakukan kegiatan. Saya kira itu Pak Lalu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf nanti bisa sharing beberapa hal yang bisa saya sampaikan kalau misalnya ada yang terlewat dari yang saya sampaikan melalui presentasi ini. Mbak Unai, itu Pak Lalu, mohon maaf. Ya baik Bu Woro, alhamdulillah, terima kasih. Katanya Bu Putri ya, saya untuk Bu Putri. Ya Ibu, nggak apa-apa. Ya, jadi tadi ada banyak poin yang bisa kita tangkap ya kaitannya dengan perencanaan begitu ya. Kemudian tadi mudah menyesuaikan diri dan siap kaitannya dengan hal-hal yang kira-kira itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau yang sifatnya unpredictable. Kemudian tadi yang saya tangkap juga dari Bu Woro kaitannya dengan berusaha untuk istiqomah ya, dan serta manajemen waktu kaitannya dengan pengelolaan pekerjaan. Jadi ketika sudah menyelesaikan satu pekerjaan, segera beralih ke pekerjaan yang lain supaya tidak menumpuk amanah yang lain. Begitu. Baik, mungkin selanjutnya akan disampaikan juga oleh Ibu Hafizah Dania, Ibu Apoteker Hafizah Dania yang juga sama di sekolah S3 di Unpad. Bu Dania, monggo dipersilakan, mungkin nanti bisa menambahkan kaitannya dengan persiapan, kaitannya pendanaan atau biaya studi penelitian, atau mungkin kaitannya dengan monitoring progres selama menjalankan penelitiannya, serta bisa sharing kaitannya kendala selama S3 di Unpad. Pada Bu Dania, dipersilakan. Ya, sebentar nih Bu Putri, ini saya tampilkan dulu. Iya Bu. Sampun nggih Bu Putri. Ya Ibu, monggo Bu Dania, sudah. Sudah terlihat nggih? Sudah, tinggal di slideshow saja. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu sama teman-teman semua yang mungkin dari angkatan ke angkatan ya, teman-teman alumni semua bisa kumpul di pagi ini. Mudah-mudahan diskusinya bisa bermanfaat, bisa menjadi tambahan informasi ya terkait teman-teman yang mungkin akan nantinya melanjutkan studi S3. Baik, saya mulai. Di slideshow, okay. Sudah saya. Oh ya ya, oke. Okay. Oke. Okay. Sudah ya. Sudah, okay. Bu. Sudah. Ya. Yeah. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kegiatan studi doktor yang saya lakukan ini juga sebetulnya hampir sama dengan apa yang disampaikan dengan Bu Woro gitu ya, karena saya juga menempuh studi S3 itu di Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran gitu ya, yang katanya dulu ada kalimat nama lainnya UAD itu UNPAD ya, Universitas Ahmad Dahlan. Ya baik. Jadi terkait persiapan untuk studi, sama halnya yang sudah disampaikan Bu Woro ya. Yang pertama yang dilakukan adalah menetapkan hati dulu gitu ya persiapannya. Niatkan dulu apa sih sebenarnya, tadi yang disampaikan dulu juga meluruskan niat dulu. Apa sih tujuannya sebenarnya kita untuk melakukan studi ya, baik itu nanti dilihat dari kebutuhan dan kemanfaatan, dan tadi seperti yang disampaikan Bu Woro tadi ya, jadi apakah nanti kemanfaatannya itu baik nanti untuk
institusi, baik untuk kita gitu ya. Dan insya Allah ketika kita sudah mempunyai niat yang lurus, ketika kita akan melalui proses tahapan persiapan hingga kita melakukan studi, itu nanti ada saja kemudahan yang ditunjukkan, asalkan kita sudah menetapkan niat dengan lurus gitu ya. Kemudian yang awal dulu ketika saya akan studi, memang banyak diskusi ya, terutama dengan keluarga pertama gitu ya, karena untuk rencana studi, apalagi mungkin untuk teman-teman nanti yang rencana studinya di luar negeri yang sudah berkeluarga, itu pasti akan butuh pemikiran yang lebih, dalam arti apakah nanti keluarga juga akan diajak atau bagaimana gitu ya, atau misalnya keluarga ditinggal, itu kan harus ada diskusi yang apa namanya ya, diskusi yang baik dengan keluarga, sehingga ketika nanti kita studi itu juga utamanya adalah keluarga ini support gitu ya, jadi bisa berjalan dengan baik. Oke, kemudian setelah diskusi gitu, setelah sudah mantap mau sekolah, sudah diskusi dengan keluarga, sudah di ACC lah ibaratnya, sudah mendapatkan izin dari keluarga, kemudian kita mulai mencari informasi tempat studi gitu ya. Ya, misalnya kalau mau mencari tempat studi di luar negeri atau di dalam negeri, ya itu mungkin nanti teman-teman yang dari luar negeri bisa banyak cerita gitu ya. Kalau untuk saya sendiri ya, untuk saya sendiri, pengalaman saya sendiri, sebetulnya proses persiapan studi mungkin saya menurut saya adalah suatu proses yang sangat cepat. Kenapa cepat? Karena pada saat itu memang awal akan, jadi kalau di Farmasi UAD, jadi setiap tahun itu pasti Bu Diah selaku dekan nanti akan melakukan Monef gitu ya, kan kita akan selalu ditanya apa saja yang sudah dilakukan dalam semester ini, kemudian apa rencana selanjutnya, bagaimana rencana studinya, bagaimana rencana kenaikan pangkat, itu pasti akan selalu di follow up oleh Bu Diah gitu ya. Kemudian di saat saat Monef itu sempat diskusi dengan Bu Diah ya terkait rencana studi gitu kan, bagaimana apa namanya, mau mulai kapan, mau kemana, mau tema apa gitu ya. Nah itu kemarin awal saya memang banyak diskusi dengan Prof. Diah gitu ya. Kemudian setelah mendapatkan beberapa ide gitu ya, salah satunya adalah saya mengambil tema terkait farmakogenetik gitu ya, yang memang Prof. Diah sudah makar di bidangnya gitu, sehingga saya juga banyak diskusi awal dengan beliau. Ya, kemudian setelah itu, setelah mendapatkan ide, berdiskusi dengan Prof. Diah gitu ya, kemudian saya mencoba membuat seperti apa namanya, bukan proposal tapi membuat seperti rencana tema disertasi seperti apa begitu ya. Kemudian Prof. Diah menawarkan ya, Prof. Diah menawarkan karena ada hubungan yang baik ya antara UAD dan UNPAD, sehingga Prof. Diah menawarkan bagaimana kalau misalnya kuliah di UNPAD gitu ya, ini ada begini-begini gitu, ada beberapa tawaran-tawaran begitu. Kemudian karena apa namanya, sudah ada tawaran tersebut dan saya mencari informasi ya terkait bagaimana di UNPAD, salah satunya sudah di inisiasi oleh Bu Woro ya, Bu Woro dulu yang sudah masuk di UNPAD, sehingga saya banyak mencari informasi awalnya melalui Bu Woro, diskusi dengan Bu Woro gitu ya, dan saya menyampaikan Bu Woro, saya mempunyai ide untuk penelitian seperti ini, untuk disertasinya seperti ini, bagaimana apakah saya kira-kira bisa apa, ada rekomendasi seperti apa gitu ya, atau informasi apa yang ada di UNPAD gitu ya, sehingga banyak berdiskusi juga dengan guru waktu itu. Kemudian setelah mendapatkan setelah diskusi dengan guru ya, ada salah satu promotornya guru gitu ya, jadi promotornya guru ini yang diajak diskusi juga dengan guru gitu ya, jadi terkait dengan apa namanya, ada mahasiswa ya, calon mahasiswa yang akan masuk juga dengan tema begini-begini gitu ya. Jadi tema penelitian tentang apa, waktu itu saya mengambil
tema terkait farmakogenetik pada pasien skizo gitu ya. Kemudian alhamdulillah setelah ada diskusi itu bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan promotor yang promotornya kebetulan sama dengan Bu Woro gitu ya. Dan akhirnya ya berlanjut untuk proses adanya komunikasi dengan promotor. Jadi untuk proses mencari promotor pun sebetulnya karena sudah ada informasi di awal dari diskusi dengan Budia dan Bu Woro, sehingga sudah fokus untuk mencari ke UNPAD gitu ya. Ya akhirnya saya fokuskan dan ternyata itu prosesnya sangat cepat. Jadi lumayan saya agak apa ya, persiapannya lumayan agak kaget gitu ya, karena oh ternyata prosesnya memang harus jalannya cepat, yang biasanya mungkin lambat gitu ya, jadi harus memang cepat. Karena setelah itu ada diskusi, kemudian persiapan untuk mengikuti apa namanya prosedur-prosedur atau persyaratan ya untuk menjadi mahasiswa di UNPAD seperti itu. Jadi diskusi dengan promotor sudah dimulai sejak mulai mendaftar. Jadi sudah ada diskusi terlebih dahulu, sehingga ketika kita sudah ada diskusi, kita sudah punya gambaran apa yang mau kita kerjakan atau apa yang mau kita lakukan, sehingga kita juga bisa membuat persiapan. Seperti misalnya kita bisa melakukan studi pendahuluan sebelumnya. Jadi untuk tema penelitian farmakogenetik sendiri, saya juga masih sangat banyak belajar karena masih merupakan ilmu yang sangat baru buat saya gitu ya. Jadi dari penelitian S1 dan S2 itu tidak ada keterkaitannya dengan farmakogenetik, sehingga farmakogenetik ini juga buat saya apa namanya ilmu yang masih sangat baru dan saya masih banyak belajar dan harus banyak apa namanya membaca gitu ya, bagaimana untuk penelitian farmakogenetik sendiri ya, baik itu nanti ketika dalam proses pengambilan sampelnya dan juga nanti untuk kerja di laboratoriumnya. Tadi terkait promotor, salah satunya kenapa akhirnya promotor tersebut juga bisa untuk ide penelitian saya, karena juga melihat dari informasi track record baik penelitian maupun publikasi dari promotor. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya sudah ada tujuan institusi atau instansi yang mau dituju yang mana dan sudah punya ide penelitian seperti apa, nanti mungkin bisa untuk mencari promotornya, salah satunya bisa melihat dari track record penelitian dan publikasi beliau. Ya, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya terkait membuat rencana penelitian disertasi, adanya diskusi dengan beberapa teman juga, kemudian juga dengan promotor. Dan yang paling penting yang saya sering temui ketika hadir di apa namanya seminar usulan proposal atau seminar departemen yang ada di UNPAD itu ya, ketika teman-teman mempresentasikan usulan penelitian, itu selalu yang ditanya adalah keterbaruan penelitian ya. Untuk S3 lebih ditekankan pada keterbaruan penelitian. Jadi untuk ide penelitiannya harus ada fokus pada keterbaruan penelitiannya, apa yang beda dengan penelitian yang lain, apakah dari metodenya atau apa begitu ya. Kemudian ketika membuat rencana atau menyusun proposal juga mempertimbangkan kemudahan dan kesulitan dalam proses pelaksanaan penelitian. Ketika misalnya mau mungkin nanti kondisinya di Indonesia dengan yang di luar akan berbeda gitu ya. Karena kalau saya sendiri kebetulan mengambil datanya adalah di rumah sakit gitu ya, di mana di rumah sakit tersebut misalnya ada beberapa kriteria ya yang harus ditetapkan gitu, sehingga kita harus mempertimbangkan apakah kita memungkinkan tidak, misalnya ketika saya kebetulan mengambil sampel darah gitu ya, mengambil sampel darah, kemudian sampel darahnya tersebut nanti bagaimana gitu ya, karena sampel darah tersebut kan harus disimpan dengan kondisi yang baik gitu ya, sehingga kemudian-kemudian atau kesulitan-kesulitan juga harus dipertimbangkan gitu ya. Dan
itu yang mungkin nanti teman-teman yang akan temui gitu ya, kalau yang mengambil tentang penelitian di klinis nanti di farmakogenetik terutama. Seperti itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian nanti juga terkait biaya penelitiannya juga. Jadi kalau misalnya nanti kita mau merencanakan kalau mau mengambil sampel 100, 200, 300, ataupun 400 gitu ya, terkait nanti dengan sampel darahnya itu akan diisolasi, kemudian akan di PCR dan yang lain-lain, apakah itu memungkinkan dengan biaya yang sudah direncanakan seperti apa. Oke, kemudian persiapan yang selanjutnya, yang lain ada sudah disampaikan Boro tadi ya, terkait persiapan keuangan ini memang sangat perlu juga gitu ya. Jadi jangan sampai tadi Boro menyampaikan kita ibaratnya tidak punya dana saving atau dana simpanan atau cadangan yang bisa kita gunakan. Misalnya kita ketika proses sekolah itu kan tidak hanya biaya sekolah saja gitu ya, tapi ada biaya-biaya yang lain juga yang itu kita juga harus sudah mempersiapkan terkait biaya tersebut. Misalnya seperti saya ketika kuliah di Unpad gitu ya, mengambil subjek penelitiannya adalah di wilayah Jawa Tengah, di wilayah DIY itu, kemudian harus juga nanti ke Unpad, jadi harus ada biaya untuk apa namanya transportasi gitu ya, dan yang lain-lain gitu ya. Jadi itu juga harus dipertimbangkan kita punya dana cadangan, selain dari nanti misalnya teman-teman sudah apa namanya mencari beasiswa maupun apa namanya terkait proyek penelitian dari promotor gitu ya. Nah, untuk beasiswa sendiri gitu ya, jadi pada saat saya mengambil kuliah untuk beasiswa sendiri kemarin memang dari Dikti BPPDN di 2018 itu tidak ada tawaran beasiswa, sehingga tidak menggunakan dana beasiswa BPPDN gitu. Kemudian pada saat masuk semester 3, jadi sudah 1 tahun berjalan gitu ya, ternyata ada tawaran beasiswa BPPDN ongoing. Jadi BPPDN ongoing itu, jadi beasiswa hanya diberikan selama 1 semester gitu ya. Jadi nanti ada beberapa syarat, salah satunya termasuk syarat institusi juga. Dan alhamdulillah waktu itu UNPAD sudah masuk dalam kategori untuk institusi yang bisa dibayar dengan biaya BPPDN saat itu. Jadi mendapat beasiswa selama 1 semester gitu untuk BPPDN-nya. Jadi itu informasi kita peroleh dari teman-teman biasanya. Jadi ketika kita kuliah S3 bareng-bareng ya, biasanya itu kan sama teman-teman satu angkatan, itu biasanya punya WA group maupun apa namanya dengan apa namanya teman-teman S2 juga. Kadang biasanya teman-teman S2 itu di tempat kita biasanya informasinya malah kadang lebih cepat gitu ya dibandingkan teman-teman S3, karena teman-teman S3 kebanyakan biasanya ada yang beberapa tidak stay di Bandung gitu ya, jadi bolak-balik begitu, sehingga informasi banyak yang apa namanya dari teman-teman S2. Kemudian nanti kita mendapatkan informasi terkait beasiswa tersebut, kemudian kita nanti mengurus di apa namanya di bagian rektorat yang di UNPAD gitu ya. Itu informasi beasiswanya seperti itu kemarin. Kemudian selain itu juga bisa salah satu terkait biaya penelitian ya, kita juga alhamdulillah kemudian kemarin itu ternyata tema atau ide penelitian yang akan saya kerjakan itu sejalan juga dengan ide promotor atau penelitian promotor yang akan berjalan saat itu, sehingga untuk penelitian sendiri gitu ya bisa ikut tercover dengan penelitian dari promotor. Dan ketika mengerjakan proyek penelitian juga biasanya tidak hanya sendiri, maksudnya tidak hanya saya sendiri, tapi juga ada beberapa teman-teman yang lain, sehingga koordinasi dari tim peneliti itu sangat penting gitu ya, supaya penelitiannya itu bisa berjalan dengan baik. Ini tadi yang sudah diceritakan Bu Oro untuk kegiatan akademik di kuliah ya, terutama kuliah untuk di UNPAD sendiri. Untuk di semester 1
itu memang kalau dari SKS-nya itu yang masuk SKS hanya seminar usulan riset atau seminar proposal tadi, tapi untuk mata kuliah yang lain itu sebetulnya tidak masuk dalam SKS, tapi memang kita diminta untuk mengikuti kuliah gitu ya, mengikuti kuliah dengan tema penelitian. Jadi maksudnya misalnya kayak saya mengambil farmakogenetik gitu ya, mata kuliah yang saya ambil misalnya pilihannya adalah biologi molekuler gitu ya. Jadi nanti akan melakukan akan kuliah selama satu semester di semester awal, kemudian nanti di mata kuliah lain juga ada yang mata kuliah wajib harus diambil adalah metodologi dan filsafat ilmu. Tapi ini semua mata kuliah ini tidak masuk dalam SKS gitu ya. Jadi hanya yang masuk dalam SKS hanya seminar usulan riset atau seminar proposal. Kemudian di semester 2 dan 2 sampai semester 4 itu ada seminar kemajuan yang sudah saya sampaikan Buro tadi. Ada seminar kemajuan 2, 3 dan 4 gitu ya. Ada di semester dilakukan di setiap akhir semester. Jadi untuk melaporkan kemajuan ya atau progres dari penelitian yang sudah kita lakukan sampai sejauh mana gitu ya. Jadi ketika misalnya di laporan kemajuan, maaf ini 1, 2, dan 3 ya, seminar kemajuan 1, 2, dan 3 di setiap akhir semester. Jadi seminar kemajuan ini sebetulnya juga salah satu hal yang dapat memotivasi kita gitu ya, supaya selama 6 bulan, selama 1 semester itu kita juga selalu apa sih yang akan kita laporkan sehingga selama 6 bulan itu tidak terlena ibaratnya begitu. Tidak terlena karena tidak ada kita kuliah di kampus gitu, tidak ada kegiatan kuliah di kampus ya. Jadi murni untuk program pendidikan dokter di UNPAD ini murni by riset gitu. Jadi hanya dengan penelitian saja. Nah, ini untuk seminar kemajuan ini sangat bermanfaat tuh karena memotivasi atau memacu kita supaya tadi ya apa sih yang mau kita kerjakan gitu ya, sehingga kita setiap semester tuh ada report, ada laporan gitu ya, tidak hanya itu-itu saja. Dalam arti tadi seperti yang disampaikan Bu Woro, kalau misalnya kemajuan 1 dengan kemajuan 2 itu yang dilaporkan sama kan, itu nanti ya apa ya, kayaknya kok kayak nggak mengerjakan apa-apa gitu ya, sehingga ini sangat membantu mendorong kita untuk selalu berprogres dalam melakukan penelitian. Kemudian ini di semester 5 ada penelaahan hasil disertasi, dan di semester 6-nya ada promosi doktor. Jadi di Farmasi UNPAD untuk program doktoralnya ini ada selama 6 semester, jadi selama 3 tahun kurikulumnya. Ya, selain itu selama kuliah di UNPAD kemarin juga ada seminar departemen di UNPAD gitu ya. Jadi ini juga seminar wajib diikuti karena sebagai syarat untuk kita bisa ikut seminar kemajuan atau progress report selama semester 2, 3 dan 4 gitu ya. Ketika ada seminar departemen ini nanti mahasiswa S2 dan S3 menjadi satu, ini jadi akan kumpul yang satu bidang, satu departemen itu akan mempresentasikan usulan risetnya, proposal penelitian, sehingga sebelum masuk di ujian seminar proposal yang sesungguhnya, paling tidak sudah mendapatkan masukan dari kepala departemen. Ya, untuk bimbingan dengan promotor sama halnya juga dengan Boro tadi ya. Jadi memang harus membina hubungan yang baik dengan promotor. Salah satunya adalah kita juga memahami karakter dari masing-masing promotor, karena mungkin antara promotor yang satu dengan promotor yang lain itu akan punya karakter yang berbeda gitu ya. Jadi harus bisa memahami karakter masing-masing promotor. Ya, alhamdulillah mungkin kalau tadi yang diceritakan Boro, promotornya tidak suka kalau misalnya kita berkeluh kesah gitu ya. Ya, jadi kalau untuk promotor saya sendiri sebetulnya bukan berkeluh kesah ya, tapi kita menyampaikan atau melaporkan apa yang sudah kita kerjakan. Kemudian ketika kita mengalami suatu kendala atau mungkin ada sesuatu yang perlu kita perlu kita sampaikan atau perlu kita tanyakan, ya alhamdulillah beliau bisa merespon dengan baik gitu.
Kemudian juga kita harus proaktif komunikasi dengan promotor, jangan sampai promotornya yang tanya dulu ke kita, tapi diusahakan kita yang proaktif selalu untuk bisa menyampaikan hasil kerja itu dengan sesegera mungkin. Jadi ketika sudah mendapatkan hasil gitu ya, hasil kita bisa sampaikan atau kita laporkan. Nah, kemudian ada beberapa yang mungkin ketika di tengah jalan itu ada beberapa kendala. Jadi ibaratnya ketika melakukan penelitian itu kadang banyak yang tidak sesuai harapan ya dengan kondisi yang ada di lapangan. Maka kita berkonsultasi dengan promotor dan sebaiknya kita juga melakukan apa yang sudah disarankan oleh promotor. Kemudian selanjutnya kita juga harus selalu melaporkan ketika setelah melakukan apa yang disarankan oleh promotor, ya kita harus segera melaporkan bagaimana hasilnya atau bagaimana perkembangan progres selanjutnya bisa melakukan ke tahap berikutnya atau tidak. Ya, kemudian untuk kegiatan penelitian sendiri mulai dari penyusunan proposal, dari studi literatur dan jurnal. Jadi mungkin saya agak sedikit berbeda dengan Bu Woro gitu ya. Kalau Bu Woro lebih rajin mungkin ya, karena di awal Bu Woro sudah mulai menyusun systematic review gitu ya. Kebetulan kalau saya di awal kemarin belum mulai menyusun systematic review, tapi melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu, sehingga ketika menyusun proposal belum ada hasil systematic review, hanya hasil untuk proposal penelitian. Namun hasil dari studi pendahuluan ini nanti kita juga bisa tulis di artikel untuk kita publikasikan. Terus kita juga membuat timeline penelitian. Jadi targetnya di semester 1 apa yang harus dikerjakan, semester 2 apa yang harus dikerjakan, semester 3 apa yang harus dikerjakan. Itu sebaiknya kita membuat timeline penelitian, meskipun terkadang beberapa ada yang sedikit meleset gitu ya, tidak sesuai dengan timeline karena sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Misalnya contoh untuk awal-awal itu biasanya kendalanya ketika untuk penelitian klinis di rumah sakit itu pengajuan ethical clearance, kemudian pengajuan izin penelitian itu agak berlangsung lama gitu ya. Pengalaman saya kemarin, kebetulan saya baru di 2 rumah sakit mengambil datanya. Jadi di rumah sakit di Jawa Tengah dengan di Bandung gitu ya, itu juga ada perbedaan karakter juga. Di Magelang di Jawa Tengah yang saya ambil adalah Rumah Sakit Jiwa Magelang. Kemarin salah satu kendalanya adalah kebetulan di rumah sakit jiwa keduanya ini belum pernah ada penelitian dari farmasi yang mengambil sampel darah pasien gitu ya, sehingga ini menjadi suatu hal yang agak masih tarik ulur dengan bagian etik dan diklat dari rumah sakit tersebut gitu ya. Jadi kita butuh bolak-balik ke sana gitu ya, untuk konfirmasi, untuk meluruskan gitu ya terkait dari rencana penelitiannya. Sampai kemarin akhirnya terakhir yang di Magelang itu Prof. Diah yang turun tangan sendiri, beliau sampai rawuh ke sana gitu ya, ikut membantu untuk mengkomunikasikan terkait rencana penelitian sampai seperti itu kemarin gitu ya. Jadi untuk di Magelang sini alhamdulillah setelah ada proses komunikasi yang baik ya bisa berjalan dengan baik. Kemudian ternyata yang di Bandung juga mengalami masalah dalam arti masalah proses perizinan yang sangat panjang dan harus kemana-kemananya itu juga panjang gitu ya. Di Bandung sendiri kemarin proses izin etik dan izin penelitian dari rumah sakit tersebut kurang lebih hampir 1 tahun untuk itu. Padahal dalam 1 tahun itu kita harus progres apa nih, sedangkan kalau untuk yang kami itu kan kalau belum keluar ethical clearance, belum keluar izin penelitian, tidak bisa melakukan apapun. Sehingga itu kemarin dari awal sebelum kita seminar proposal, jadi sudah mulai pengurusan izin tersebut. Jadi untuk mencegah atau menanggulangi hal-hal yang tadi yang mungkin agak lama prosesnya gitu ya, sehingga dari awal sudah melakukan
proses tersebut untuk pengajuan izin dan yang lain. Meskipun sebenarnya ketika pengajuan izin etik dan izin penelitian itu memang seharusnya dilakukan setelah ujian proposal, karena kadang ketika ujian proposal itu ada beberapa masukan begitu ya. Tapi alhamdulillah ketika ujian proposal kemarin tidak ada permasalahan terkait itu gitu ya. Jadi sudah melakukan apa namanya pengajuan izin etik dan izin penelitian terlebih dahulu gitu. Itu salah satunya. Kemudian selain itu adalah yang mungkin juga sering beberapa teman-teman alami juga terkait dokumentasi hasil penelitian gitu ya, ketika tidak didokumentasikan dengan baik itu kadang kemana-mana gitu ya. Jadi kemana-mana itu dalam arti jangan sampai itu tercecer kemana-mana, ketika satu lembar dua lembar itu hilang itu sangat berarti sekali. Jadi sebaiknya didokumentasikan dengan baik semua hasil penelitian. Kemudian selain itu juga menyimpan surat dan berkas penting yang berkaitan dengan penelitian tadi, terkait misalnya izin penelitian dan ethical claim dan lain-lain. Karena pengalaman saya kemarin ketika di Bandung, izin penelitian di Bandung itu ternyata terbit atau dikeluarkan berlakunya hanya selama 1 bulan gitu ya. Sehingga ketika penelitian itu lebih dari 1 bulan tuh harus mengajukan perpanjangan. Nah, kita harus mengajukan perpanjangan juga harus membawa izin etik dan izin penelitian yang sebelumnya. Jadi jangan sampai itu hilang. Selain itu juga membuat tadi apa logbook penelitian dengan tertib, terutama misalnya pada teman-teman yang akan melakukan penelitian di laboratorium gitu ya. Jadi membuat logbook setiap harinya apa yang sudah dikerjakan, siapa yang mengerjakan gitu ya. Kemudian terutama kalau untuk sampel darah itu memang butuh penanganan yang khusus karena dari proses penyimpanannya juga dan masa simpannya juga termasuk. Setelah itu adalah membuat rencana publikasi gitu ya. Jadi dari awal untuk saya sendiri ya, dari awal dengan promotor sudah men-split atau mendiskusikan terkait rencana yang publikasinya nanti apa saja gitu ya. Dari proposal disertasi itu nanti akan di-split menjadi beberapa publikasi gitu ya, termasuk juga dari apa studi pendahuluan yang sudah dilakukan gitu. Jadi sudah dari awal merencanakan rencana publikasi didiskusikan dengan promotor, dan paling tidak kita harus ada target minimal berapa publikasi selama menempuh sekolah doktor ini. Jadi kalau untuk persyaratan sendiri di Unpad ya, terkait persyaratan untuk publikasi sebetulnya yang disyaratkan adalah hanya satu, minimal adalah Scopus Q3 ya, itu nanti sudah mendapatkan untuk publikasinya sudah mendapatkan nilai B. Tapi ketika misalnya itu nanti ingin mendapatkan nilai lebih baik, itu berarti nanti paling tidak ya publikasinya diperbanyak lagi, atau untuk A sendiri nanti bisa di Scopus yang Q1 seperti yang sudah dilakukan Boro ya. Boro sudah publikasi di jurnal internasional di Q1. Ya, tadi untuk kendala ya, sebenarnya semua pasti punya kendala, baik itu nanti studinya di luar maupun di dalam negeri gitu ya. Pasti semua masing-masing dari mahasiswa juga punya kendala masing-masing ya. Tadi sudah saya ceritakan tadi terkait proses izin ethical claim dan izin penelitian, jadi harus sering di follow up gitu ya. Sering di follow up ini pun kadang ada plus minusnya. Maksudnya ada plus minusnya adalah kadang kalau misalnya kita terlalu sering ke sana dengan muka, maksudnya bukan sering ke sana bertemu muka, itu kadang ada yang merasa itu oh ya segera dikerjakan, ada yang merasa itu malah menjadi kok ini ditanya-tanya terus gitu ya. Jadi memang kadang ada plus minusnya gitu. Jadi pengalaman saya kemarin ketika mengurus izin ethical clearance dan izin penelitian ini, jadi yang mengurus tidak hanya satu orang, tapi kami ada tim, jadi ada mahasiswa S1, S2, dan S3. Jadi nanti kita follow up-nya gantian gitu, supaya nanti ibaratnya yang dari petugasnya yang di rumah sakit tuh nggak sebel gitu kan. Ada yang kalau setiap hari didatangin kan pasti sebel gitu ya. Jadi kita kemarin follow up-nya itu kadang gantian.
Kemudian kendala yang lain terkait penelitian adalah ketersediaan data di rumah sakit yang terbatas gitu ya. Sehingga ketika kita mau mengambil penelitian jenis retrospektif memang itu agak sedikit terkendala gitu ya. Misalnya contoh tidak ada riwayat pengobatan selama berapa lama gitu ya. Kemudian riwayat penyakit pasien itu juga tidak selalu ada gitu ya. Dan juga ketersediaan data dari rumah sakit satu dengan yang lain itu berbeda. Misalnya saya contohnya adalah penelitian terkait farmakogenetik di pasien skizo, mengamati dari efektivitas dan resiko efek samping gitu ya. Jadi ketika mau mengamati efektivitas kita ada data skor PANSS namanya, kemudian itu ada datanya di seluruh rumah sakit ya, karena itu memang salah satu monitor yang dilakukan di rumah sakit terkait pengobatan untuk antipsikotik gitu ya. Namun ternyata untuk efek samping sendiri itu ternyata tidak semua rumah sakit ada datanya gitu ya. Sehingga ketika mau menjadikan satu itu memang agak sedikit masih agak kebingungan gitu ya, di kondisi rumah sakit ini begini, rumah sakit yang ini begini itu. Jadi perlu mungkin diskusi yang lebih matang, terus bagaimana nanti solusinya. Kemudian selain itu juga ketika pengambilan data di rumah sakit, salah satunya adalah adanya komunikasi yang kurang baik dengan tenaga kesehatan di rumah sakit. Sebenarnya ini bisa kita atasi, salah satunya tadi membina hubungan yang baik dengan tenaga kesehatan di rumah sakit, karena ketika kita penelitian di rumah sakit itu tidak hanya kita saja tapi juga melibatkan tenaga kesehatan yang lain, misalnya adalah perawat gitu ya. Jadi kita harus membina hubungan yang baik dengan tenaga kesehatan yang lain. Sebagai contoh kemarin yang saya alami begitu ya, yang saya alami sendiri kebetulan di rumah sakit yang di Bandung ini. Jadi ada alhamdulillah kepala ruangannya perawat itu memang sangat kooperatif, sangat baik gitu ya. Namun ada salah satu perawat senior gitu ya, ya awalnya memang baik begitu ya, awalnya memang baik, menerima dengan baik. Kemudian ketika ada perbedaan pendapat antara perawat yang kepala ruangan dengan yang perawat senior ini, kita kadang kayak terjepit di tengah-tengahnya gitu ya. Jadi kita mau kemana nih, mau ikut yang ini atau yang itu gitu ya. Nah itu beberapa kendala yang dialami kemarin salah satunya, maka kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, salah satunya seperti itu. Ya, ini tadi yang sudah saya sampaikan juga ya, terkait proses pengambilan sampel darah, karena ini sampel darah yang diambil, jadi harus membutuhkan tenaga yang khusus gitu ya. Kemudian juga terkait juga penyimpanan dan transport sampel darahnya, karena sampel darahnya pasien yang ada di Magelang, kemudian nanti sampel darah akan dibawa ke UAD, itu harus dengan proses yang dipertimbangkan atau diberikan dengan baik supaya nanti sampelnya juga tidak rusak di tengah jalan gitu ya. Dan pengalaman juga kemarin ketika proses pengambilan sampel darah ini, ada beberapa pasien yang tidak bisa diambil sampel darahnya, karena pasien saya ini adalah pasien skizo, maksudnya pasien skizo itu kan pasien jiwa yang memang untuk kita komunikasi pun agak sulit gitu ya. Sehingga ketika kita mau minta pasien untuk tanda tangan inform consent, kemudian pasien yang misalnya sudah bersedia, nah pasien ada yang merasa ketakutan ketika diambil sampel darahnya sehingga darahnya nggak keluar gitu ya. Ya akhirnya sudah dicoba, ternyata sampai 2 kali tidak keluar, ya berarti ya sudah, kita kehilangan pasien. Ada juga ketika pas diambil sampel darahnya, ini pasiennya karena ya tadi ketakutan, tegang, terus sampai akhirnya ya cuman sedikit sekali ya, berapa akhirnya tidak bisa terambil, padahal itu sudah masuk dalam kriteria yang bisa diambil, seperti itu. Yang terakhir adalah terkait publikasi yang juga disampaikan dengan Boro di masing-masing mungkin akan berbeda gitu ya, publikasinya mungkin nanti di Taiwan untuk syaratnya bagaimana, kemudian untuk Bulalisa nanti di Cina bagaimana, itu mungkin juga akan berbeda dengan kami yang di UNPAD gitu ya. Untuk publikasi sendiri memang pengalaman proses dari proses review hingga sampai terbit artikel publikasi ini membutuhkan waktu yang panjang, maka oleh dari itu kita dari awal itu sudah mulai mempersiapkan menulis apa yang bisa kita
apa namanya, mulai kita cicil ya untuk mengerjakan untuk artikel publikasinya. Kurang lebih seperti itu, Bu Putri. Ya, ya, udahnya. Terima kasih. Ya, ya, alhamdulillah. Terima kasih, Hudania, tadi ya. Banyak sekali yang disampaikan kaitannya dengan sharing pengalaman beliau selama studi di UNPAD Bandung ya. Jadi tadi ada beberapa poin yang bisa kita tangkap kaitannya menjalin link dengan mahasiswa sebelumnya yang sudah studi di sana. Kemudian kaitannya trik untuk mencari promotor itu melakukan diskusi terlebih dahulu ya, kaitannya sounding kepada promotor, kemudian melamar promotornya sebelum mendaftar. Kemudian yang terpenting tadi kaitannya untuk usulan topik research itu memperhatikan juga keterbaruan topik penelitian yang akan dilakukan. Kemudian tadi kaitannya untuk mendokumentasikan semua proses selama studi ataupun selama penelitian. Baik, itu tadi kaitannya untuk sharing studi S3 di dalam negeri ya. Kita lanjut untuk beberapa Bapak Ibu dosen yang studi di luar negeri. Ya, untuk selanjutnya di sini kami silakan untuk Pak Lalu Irham yang akan sharing kaitannya dengan studinya di TMU di Taiwan. Monggo Pak Irham, waktunya 20 menit. Siap, Bu. Oke. Sampun kelihatan ya? Kelihatan, Bu? Sudah. Oke. Iya, sudah. Ini Pak Lalunya nggak kelihatan. Oke, sebentar. Saya nggak usah kelihatan aja, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kemudian kita sama-sama sharing begitu ya. Wabil khusus bagi teman-teman yang akan mengambil S3, studi lanjut S3, untuk lebih waspada atau untuk lebih merancang lebih baik lagi begitu, supaya nanti pada saat eksekusinya, pada saat mengambil studi lanjutnya itu nanti jalannya itu lebih lancar begitu. Jadi apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah how to prepare for and start PhD, and saya mengawalinya dengan jumlah doctoral graduate ya begitu ya di sejumlah negara begitu. Di sini saya memperlihatkan ada negara United States atau negara-negara yang maju dengan negara-negara yang berkembang termasuk negara kita Indonesia begitu. Kalau kita melihat ini berdasarkan data yang disampaikan oleh Organization for Economic Cooperation and Development in 2014, mereka menyampaikan ini hanya satu tahun, data satu tahun begitu ya. United States aja itu per tahun 2014 mengeluarkan doktoral sejumlah 67.000 doktor begitu. Kemudian Jerman sekitar 28.000. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia itu masih tergolong rendah begitu, sekitar 3.500-an doktoral yang dihasilkan begitu pada tahun 2014 begitu. Kalau kita melihat data dari ini yang saya ambil statistik data pendidikan dari Kemendikbud tahun 2017 begitu ya. Ini kita lihat bagaimana perbandingan antara jumlah penduduk di Singapura dengan jumlah mahasiswa yang terdaftar di Indonesia begitu. Kalau rekan-rekan ketahui begitu, jumlah penduduk di Singapura itu sekitar 55 juta begitu. Almost 6 million people gitu ya. Dan kita tahu jumlah mahasiswa Indonesia itu terdaftar hampir 7 juta jiwa begitu. Jadi jumlah mahasiswa S1 di Indonesia itu lebih banyak daripada jumlah penduduk di Singapura. Tetapi kenapa kemudian Singapura ini begitu majunya begitu di segala sektor, baik itu khususnya di bidang pendidikan begitu. Nah, ini menjadi yang perlu kita renungkan bersama begitu. Nah, ini kalau kita lihat data dosen berkualifikasi S3 begitu ya, berdasarkan umur di sini, kalau kita lihat umur sekitar lebih atau sama dengan 25 tahun yang graduate from PhD
degree itu sekitar 6 orang begitu. Kemudian 26 sampai 35 usianya berjumlah kurang dari 1000 orang begitu. Padahal kalau kita lihat di Amerika itu bahkan ada beberapa universitas-universitas ternama itu tidak mau menerima yang sudah di atas usia 30 tahun begitu. Nah, inilah yang kemudian membedakan antara negara maju dengan negara berkembang. Bagaimana dengan usia-usia yang lebih tua begitu ya? Usia-usia yang lebih tua mereka tidak akan menerima lagi karena pada saat usia muda itulah yang kemudian energiknya itu berbeda begitu. Karena kalau di luar negeri itu saya melihat polanya pendidikan S3 itu betul-betul menggembleng skill. Karena pada saat kita masuk S3 di luar negeri itu betul-betul kita tidak ada yang bantu terkadang. Kita harus mencari sendiri apa yang perlu kita presented itu harus betul-betul mencari sendiri begitu. Dan itu tentunya bisa dilakukan tanpa terlalu banyak beban bagi anak muda begitu dibandingkan dengan orang tua. Itu salah satu alasan-alasan kenapa kemudian di luar negeri itu lebih banyak menerima mahasiswa-mahasiswa yang sangat muda untuk melanjutkan studi S3 begitu. Nah, ini kalau kita melihat perbandingan, lagi-lagi perbandingan terhadap jumlah rasio jumlah penduduk dengan jumlah S3 begitu ya. Kalau kita lihat Indonesia itu per 1 jutanya sekitar 143 orang begitu. Kemudian Malaysia itu sekitar 500-an doktor dalam 1 juta jiwa begitu. Kalau Amerika itu hampir 10.000 per 1 juta jiwa begitu, karena dia jumlah dokternya itu hampir yang saat ini, data yang saat ini ya lebih dari 5 juta sepertinya begitu. Nah, ini penting begitu. Dan selanjutnya, kenapa kemudian kita betul-betul harus memplanning dengan sangat baik begitu ya? Karena kita harus mengantisipasi sesuatu yang sangat buruk terjadi bahkan begitu ya. Karena terkadang kita sudah seperti yang disampaikan oleh Dr. Woro tadi, apa yang sudah kita siapkan tidak semulus dengan apa yang kita rencanakan di awal begitu. Realitanya tidak semulus dengan apa yang kita rencanakan di awal. Nah, ini seperti komik yang ini begitu ya. Plan kita apa begitu? Harusnya plan kita lancar-lancar saja untuk kemudian graduate sampai kita mendapat gelar doktor, tetapi realitanya bagaimana begitu? Realitanya fluktuasi begitu. Nah, inilah yang harus kita antisipasi begitu. Jadi, apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah hal apa yang perlu untuk menjadi pertimbangan sebelum lanjut PhD begitu. Sebenarnya tadi beberapa poin-poin penting ini sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang kuliah di dalam negeri, tapi saya ingin mengemphasize atau menekankan di dari sudut pandang yang saya sedang jalani sekarang di khususnya di negara Taiwan begitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah poin-poin yang sering sekali membuat PhD itu gagal gitu ya. Gagal untuk mencapai finish akhir begitu. Yang pertama itu adalah topik yang diminati, kemudian advisor, kemudian kampus atau negara tujuan, jenis beasiswanya, kemudian kebiasaan mahasiswanya dari segi literasi atau membaca, standar kelulusan, CV, dan saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan pengalaman saya di Taiwan gitu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah topik atau riset yang diminati begitu. Kenapa ini penting? Karena negara-negara baik itu negara berkembang ataupun negara maju itu sangat berbeda begitu pola-polanya begitu. Nah, ini biasanya kalau di Indonesia itu kan kita tentukan topik riset yang kita minati terlebih dahulu. Memang ini sebaiknya begitu. Tapi kalau di negara Taiwan yang saya lihat itu kita tidak bisa kemudian menentukan topik kita sendiri begitu. Kita akan menentukan topik kita nanti pada saat kita sampai ke tangan profesor. Nanti profesor yang kemudian mendiskusikan dengan kita topik apa yang kemudian related dengan proyek yang sedang dijalani oleh profesor sekarang gitu. Yang profesor yang kita pilih pada saat kita masuk ke kampus tersebut begitu misalnya. Tapi ini penting untuk secara garis umum, secara garis besarnya itu penting untuk kita garis bawahi topik apa yang ingin kita masuki misalnya gitu. Kalau misalnya di farmasi, apakah farmasi klinis ataupun farmasi herbal misalnya, atau kita mau mendalami herbal medicine gitu. Atau kalau lebih mau spesifik lagi tentang farmasi klinis misalnya farmakogenomik atau farmakogenetik begitu. Nah, ini sangat penting. Nah, nanti kemudian mengerucut kepada profesor siapa yang kemudian akan kita pilih gitu. Yang kedua adalah topik yang didalami itu bentuknya apa. Nah, ini tadi pengerucutan daripada garis besar
besar topik umum gitu. Apakah dry lab atau wet lab? Kalau di luar negeri itu sangat terkenal dengan namanya dry lab atau wet lab gitu. Maksudnya apa dry lab dengan wet lab? Jadi kalau orang ditanya, kalau mahasiswa PhD ditanya, what are you, what is your field right now misalnya, kayak gitu. Apakah Anda melakukan penelitian di bidang dry lab or wet lab kayak gitu. Jadi dry lab itu semacam lebih semacam menggunakan database atau bioinformatic analysis gitu. Lebih kepada menggunakan computerized gitu loh. Tapi kalau wet lab itu lebih kepada experimental di lab atau di apa namanya di animal model gitu atau di animal ataupun di atau functional study atau di human. Nah, ini yang dimaksud dengan wet lab kayak gitu. Dan tentunya apa yang topik apa yang akan kita ambil itu adalah inline atau sejalan dengan apa yang kita minati dengan profesor proyek profesor kita gitu ya. Jadi yang saya lihat dari Taiwan ini profesornya itu masing-masing profesornya itu punya topik besar gitu. Kita tidak bisa kemudian menentukan dari Indonesia kita harus memilih penelitian kita di bidang diabetes misalnya. Saya harus meneliti di bidang diabetes, tidak boleh tidak di bidang diabetes kayak gitu. Oh ternyata ya kalau di Taiwan itu tidak bisa seperti itu karena para profesor di sini itu punya topik penelitian secara garis besar gitu loh. Misalnya dia di bidang cancer kayak gitu. Ya di bidang cancer dia harus meneliti dalam 5 tahun itu. Nah, kita harus mengikuti alur profesor tersebut begitu. Tidak bisa kemudian kita yang memberikan proposal itu begitu. Tapi proposal justru dibuat oleh profesor kita untuk kemudian kita kolaborasi atau masuk ke sistem profesor itu nanti begitu. Nah, kemudian topik disertasi sangat tergantung dengan ada tersebutkan oleh kita selaku student gitu. Jadi saya lihat di Taiwan itu polanya itu pada saat kita masuk itu betul-betul kita tidak memiliki kita hanya membawa tadi tema besar saja begitu ya. Misalnya saya di bidang farmasi klinis. Nah, nanti pada saat sampai di sini kita akan mengikuti pola senior kita selama satu semester minimal dan bahkan satu tahun begitu untuk kita mengikuti pola senior kita itu bagaimana gitu. Nanti akan kita ikut apa yang dia kerjakan terlebih dahulu gitu. Kita akan pola belajar mereka seperti apa, karena mahasiswa Indonesia itu mayoritas rendah sekali dari segi literasi membacanya gitu. Jadi itu yang kemudian kita gembleng selama setahun itu. Misalnya kita datang dari jam 9 pulang jam 7 malam itu hal yang biasa begitu. Tapi kalau anak lokal biasanya mereka datang jam 9, pulangnya jam 9, jam 10 malam. Nah, itu mereka ngapain? Mereka hanya baca artikel gitu. Nah, itulah yang kemudian menggembleng dan itu yang saya rasa perbedaan baik itu mahasiswa S2 maupun S3 di Indonesia dan di sini begitu. Karena mereka betul-betul memprovidekan waktunya untuk betul-betul mendalami atau mengkaji keilmuan yang ingin didalami begitu. Jadi ini terkait dengan topik tadi. Life is giant puzzle gitu loh. Jadi kita tidak pernah tahu memang ya. Sangat penting untuk kita banyak membaca, untuk banyak diskusi begitu. Saya tahu teman-teman tentunya nanti akan meng-create dengan sendirinya begitu experience, kemudian memformulasikan pengalamannya sendiri terkait dengan PhD ini begitu. Semakin banyak Anda belajar, semakin banyak kita belajar terkait dengan pengalaman-pengalaman PhD baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, maka akan semakin wise kita, akan semakin banyak pengalaman-pengalaman untuk kemudian kita bisa aplikasikan nanti pada saat kita mengambil PhD begitu. Contoh saya misalnya dulu di bidang S1-nya saya yang mengambil di bidang farmakologi begitu. Kemudian saya tidak pernah tahu kemudian ada related-nya dengan genomik pada saat master dulu. Saya di bawah bimbingan Prof. Dia. Kemudian tanpa disadari setelah banyak diskusi dengan teman-teman yang lain, kemudian saya melihat farmakogenomik itu sangat-sangat futuristik di bidang farmasi klinis begitu. Jadi saya kemudian mengkombinasikan antara farmakologi dengan genomik ini. Inilah yang kemudian dinamakan dengan farmakogenomik ini. Ini related dan ini inline. Dan saya kira nanti perlu untuk disampaikan mungkin oleh Prof. Dia juga, apakah apa namanya yang dimaksud dengan linearitas itu, khususnya bagi rekan-rekan yang dosen begitu ya, banyak sekali ditanyakan linearitas itu linearitas itu seperti apa begitu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bersama. Dan selanjutnya ini terkait juga dengan topik. Jadi apa yang kadang
kebiasaan atau culture gitu ya, culture kita di Indonesia dengan di luar negeri itu ternyata berbeda gitu. Contoh misalnya ini pada saat kita before graduate school tentunya kita rada idealis gitu ya, misalnya I'm going to research whatever I want kayak gitu. Tapi kalau kita sudah graduate student, kita tidak lagi kemudian membawa idealitas itu, tetapi kita mengikuti apa saran profesor gitu. Mungkin tadi itu juga sudah disampaikan oleh Bu Dania gitu. Jadi kita I'm going to research whatever my professor want kayak gitu. Jadi ini yang harus kita siapkan kayak gitu. Apakah kita siap kemudian pada saat profesor kita minta apa, kita siap enggak begitu. Nah, ini yang kebiasaan-kebiasaan membaca tadi, kalau kita tidak banyak membaca tentunya kita tidak akan punya ide yang banyak gitu. Kemudian selanjutnya setelah kita jadi asisten profesor atau bahkan menjadi profesor tentunya berbeda idealitasnya. Ini yang perlu kita pahami bersama gitu. Selanjutnya ini adalah terkait dengan advisor. Perlu sekali untuk teman-teman ketahui terkait dengan advisor ini, bagaimana cara mencari advisor yang baik. Yang pertama, kalau di luar negeri itu saya melihat website profesor itu sangat kredibel gitu. Jadi itu kita bisa gunakan untuk referensi kita untuk mencari profesor gitu. Profesor ini kita nanti dapatkan dari mana gitu. Kita bisa dapatkan dari list-list jurnal. Di jurnal itu kan misalnya kalau saya misalnya di bidang farmakogenomik, tentunya saya akan banyak membaca artikel-artikel di bidang farmakogenomik. Lalu kemudian mengerucut lagi, misalnya saya tertarik di bidang hepatitis dengan liver cancer. Contohnya misalnya wabil khusus hepatoseloksinoma. Tentunya saya akan banyak membaca artikel-artikel dengan liver cancer. Nah, nanti akan saya lihat ini profesor mana yang banyak membahas tentang liver cancer, yang konsisten gitu ya, penelitian dengan liver cancer gitu. Nah, jadi itu saya garis bawahi, kemudian itu akan saya jadikan sebagai referensi untuk saya cari profil profesor ini begitu. Setelah itu apa begitu? Setelah itu tentunya kita lihat apakah profesor yang tadi kita list itu mereka punya project atau tidak. Biasanya di website para profesor itu sudah tercatat dan tercantum secara jelas di websitenya project apa yang sedang dia jalani begitu. Dia tentunya akan update setiap tahun di websitenya begitu. Dan selain daripada itu juga publikasi dari profesor itu juga tentunya kita bisa search dengan sangat cepat sekarang, wabil khusus di PubMed ataupun Google gitu ya. Tentunya kalau teman-teman mau lihat yang lebih kredibel, tentunya di PubMed kita bisa ketik namanya profesor siapa gitu, nanti akan keluar jenis-jenis publikasinya seperti apa gitu. Kemudian yang perlu sekali teman-teman ketahui adalah kalau teman-teman punya teman di lab yang profesor yang teman-teman tuju gitu. Kalau kita punya teman di profesor yang kita tuju itu, tentunya ini akan memberikan gambaran yang lebih gamblang lagi terkait dengan bagaimana profesor atau pola profesor itu mendidik mahasiswanya gitu. Kemudian terkait dengan CV. Nah, ini yang sangat perlu untuk digarisbawahi adalah kurikulum vitae kayak gitu. Jadi rekan-rekan harus sangat menyiapkan dengan sangat baik CV ini gitu. Karena bagaimanapun khususnya profesor yang tidak tahu tentang kita, maka mereka akan mempelajari CV ini gitu. Dan perlu dicatat bahwa apa yang kita cantumkan di CV tentunya kita banyak menulis tentang kelebihan kita, tetapi itu juga tidak boleh berlebihan, overconfidence gitu. Apalagi kita mencantumkan sesuatu yang tidak real atau tidak realita, tidak sebenarnya apa yang kita miliki prestasi itu kita tulis. Nah, tidak bisa juga demikian gitu. Kita harus profesional. Apa yang kita sudah lalui, apa yang prestasi apa yang sudah kita dapatkan, tentunya itu harus kita cantumkan. Tetapi yang belum kita dapatkan, kita tidak boleh mencantumkan itu kayak gitu. Nah, karena bagaimana? Kenapa gitu? Saya melihat beberapa mahasiswa Indonesia itu terlalu overconfidence gitu. Di CV-nya itu semuanya ditulis kayak gitu. Begitu saya cek satu persatu kayak gitu, oh ternyata tidak ada kayak gitu. Jadi itu yang justru membuat dia akan menjadi jatuh kayak gitu. Karena saya beberapa kali juga involved di bidang review beberapa mahasiswa gitu, dimintain tolong kayak gitu. Nah, saya diminta untuk cek gitu, apakah publikasinya betul. Saya cek di Google atau saya cek di PubMed ataupun apa dia pernah proceeding di mana, apa namanya ikut conference di mana. Tentunya itu kalau
apa namanya, kalau examinernya itu sangat detail, tentu dia akan ngecek satu persatu. Nah, itu yang perlu untuk teman-teman garis bawahi. Tapi di lain sisi juga teman-teman harus belajar bagaimana cara membuat CV yang baik begitu. Rekan-rekan bisa belajar dari para-para profesor yang mempublish CV-nya itu untuk diikuti polanya begitu ya. Kemudian kita harus tahu juga pola profesor yang akan menjadi calon profesor kita begitu. Apakah perlu pakai proposal terlebih dahulu atau tidak begitu. Tapi yang saya tahu di Taiwan ini, kita tidak perlu pakai proposal terlebih dahulu begitu. Tapi kita harus mengikuti pola profesor di sini terkait dengan proyek, kita hanya mengikuti sistemnya begitu. Yang kita perlu persiapkan itu adalah kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan membaca artikel. Kita perbanyak baca artikel, karena dari baca artikel itulah yang kemudian ide-ide kita akan muncul gitu. Kemudian kalau memang sudah kita kontak dengan profesor itu, tentunya apalagi sudah dekat gitu, apalagi sudah kita ketemu langsung secara tatap muka, tentu kita bisa menanyakan lama studi yang dijanjikan seperti apa. Jadi kalau di luar negeri itu, saya melihat bukan departemen yang menentukan kapan kita lulus, tapi profesor kita, dia ngasihnya berapa tahun gitu, apakah 3 tahun atau 4 tahun gitu. Maksudnya bagaimana? Kalau departemen misalnya, di departemen saya, di School of Pharmacy, di bidang farmakogenomik itu mensyaratkan hanya satu publikasi saja dengan impact factor 3 misalnya, kita sudah bisa lulus. Tapi profesor mengatakan tidak gitu. It's not enough for you if you want to graduate from PhD school kayak gitu. You need to publish more paper kayak gitu misalnya. Dia minta kita 2 atau 3 paper kayak gitu. Nah, ini yang menjadi garis besar juga bagi teman-teman gitu. Kemudian requirement yang disyaratkan kayak gitu. Requirement yang disyaratkan ini harus betul-betul kita telaah terlebih dahulu begitu. Apakah impact factor-nya sangat tinggi? Jangan-jangan impact factor, karena rata-rata di luar negeri itu saya melihat berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu masih memakai Q ya, kuartil, pakai kuartil 1, 2, 3, 4 begitu. Mungkin Bu Dania juga tadi menyampaikan, kalau di luar negeri itu cenderung mereka lebih banyak menggunakan impact factor kayak gitu. Apakah impact factor 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya kayak gitu. Kalau di departemen saya disyaratkan impact factor 3 kayak gitu misalnya. Whatever, apakah itu Q1 ataupun Q2 kayak gitu. Kemudian yang paling penting adalah carilah profesor yang ahli di bidang, yang ahli di bidangnya dan yang kita inginkan tentunya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah kampus atau negara tujuan. Ini penting untuk teman-teman garis bawahi, karena pencarian banyak juga yang idealis saya melihat gitu ya. Tapi bagi saya pencarian PhD itu atau doktor itu bukan melulu tentang negara mana yang kita tuju atau kampus mana yang kita tuju, tetapi tentang siapa advisor yang akan membimbing kita. Kenapa saya menggarisbawahi ini? Karena terkadang, walaupun kampusnya, tapi ini tidak secara umum ya, terkadang saya melihat itu ada beberapa kampus yang memang maju gitu, tapi produktivitas profesornya itu tidak seproduktif di kampus-kampus yang mungkin cenderung rankingnya itu di bawah kampus yang maju itu begitu. Nah, tentunya kalau kita S3 itu bukan hanya tentang negara, bukan hanya tentang kampus begitu, tetapi wabil khusus itu adalah tentang advisor kita, who's our advisor kayak gitu. Itu yang lebih penting, karena apa, kelulusan kita itu memang cenderung lebih besar ada di tangan profesor yang akan membimbing kita tentunya nantinya. Dan selanjutnya itu adalah memang ranking kampus itu sangat penting juga terkait dengan fasilitas biasanya. Fasilitas apa gitu misalnya, fasilitas kalau lab biasanya itu terkait dengan profesor kayak gitu. Fasilitas lab itu sangat erat kaitannya dengan profesor, produktivitas profesor. Kalau dia itu punya banyak proyek, tentunya fasilitas labnya pasti lengkap kayak gitu. Tapi kalau yang dengan ranking kampus biasanya itu cenderung kepada fasilitas, dia mengadakan conference kemudian memberikan gratis kepada mahasiswanya, kemudian guest lecture ataupun workshop itu cenderung banyak memberikan gratis begitu kalau kampus-kampus maju gitu. Kemudian kawan-kawan juga perlu untuk mempertimbangkan masalah cuaca atau iklim, bahasa. Kemudian kalau berniat untuk membawa keluarga juga perlu untuk dipikirkan terkait dengan pendidikan anak-anaknya nantinya gitu ya. Wabil khusus bagi teman-teman yang cenderung untuk banyak misalnya punya penyakit asma atau alergi, tentunya juga kan tidak tahan kalau misalnya iklimnya terlalu dingin misalnya gitu. Nah, ini perlu sekali untuk dipertimbangkan. Kemudian carilah perguruan tinggi yang menyediakan bidang yang kita minati begitu. Jangan sampai kemudian kita shock kayak gitu ya, apalagi kita tidak siap untuk mendalami bidang itu gitu. Kemudian course by research atau just research kayak gitu. Nah, jadi beberapa negara yang kemudian contoh misalnya di Taiwan ini, dia cenderung menerapkan research by course gitu ya.
mungkin hampir sama dengan Indonesia. Maksudnya apa? Jadi di semester 1, 2, 3, 4 kita wajib mengambil course, wajib mengambil mata kuliah, kemudian di semester 3 dan di semester 4 dan 5 itu kita disertasi. Jadi tidak melulu dengan tidak melulu full 100% hanya riset kayak gitu. Kemudian terkait dengan jenis beasiswa. Jadi teman-teman juga perlu untuk mempertimbangkan apakah termasuk beasiswa pemerintah atau unconditional letter of acceptance atau conditional letter of acceptance. Maksudnya unconditional itu tidak ada syarat yang lain lagi untuk ini, begitu diterima langsung bisa berangkat. Atau kalau conditional ya tentunya mungkin masih banyak syarat-syarat yang lain yang perlu dipenuhi. Kemudian perlu juga mempertimbangkan beasiswa kampus tujuan, beasiswa kampus tempat mengajar kayak gitu. Jadi banyak sumber beasiswa yang bisa menjadi pertimbangan rekan-rekan semua. Ini secara garis besar kalau saya melihat alur beasiswa itu ada tiga kalau saya pribadi men-summarize kayak gitu ya. Contohnya ada yang berawal dari kita dapat beasiswa. Ini cenderung kepada beasiswa jenis pemerintah ini. Kita dapat beasiswa, baru kemudian kita tentukan tujuannya mana gitu. Contoh tujuannya yang termasuk list beasiswanya ini gitu. Contoh misalnya LPDP, sepertinya LPDP itu saya melihat cenderung kepada yang ini gitu ya. Jadi setelah kita dapat beasiswa, baru kemudian kita tentukan kampus tujuan, baru kita kontak dengan profesor, kemudian nanti profesor yang akan kita bisa diskusikan terkait dengan topik disertasi. Kemudian kalau beasiswa kampus itu biasanya kan kita keterima dulu di kampus tujuan, kemudian kita baru diskusikan dengan profesor kita kayak gitu ya. Kemudian, nah ini biasanya juga jenis beasiswanya di sini kayak gitu. Baru nanti ditentukan jenis beasiswanya apakah akan dikasih sama kampus tujuan atau dikasih di bawah bimbingan profesor kayak gitu. Baru kita tentukan topik disertasi. Nah, ini cenderung beasiswa kampus itu cenderung skemanya seperti ini. Atau beasiswa full dari profesor kayak gitu, tidak diberikan oleh kampus kayak gitunya. Jadi profesor kalau kita sudah punya hubungan yang sangat baik gitu misalnya, kemudian dia mau meng-hire karena dia punya banyak project, jadi dia mau meng-hire PhD student kayak gitu. Setelah dia meng-hire kita kayak gitu, tentu dia akan memberikan kita beasiswa. Tetapi kita harus daftar di kampus tempat dia itu berada atau home base dia kayak gitu. Jadi setelah itu nanti akan ditentukan beasiswa kita. Tapi ini biasanya akan dikasih oleh profesornya sendiri gitu. Nah, baru kita diskusikan terkait dengan topik disertasinya gitu. Kemudian ini yang saya tekankan tadi terkait dengan literasi atau membaca tadi ya. Karena bagi saya melihat itu tidak ada tulisan yang bagus tanpa diiringi dengan banyak membaca gitu. Kemudian standar kelulusan ya. Nah, ini juga yang saya melihat dari PhD student itu banyak yang salah langkah begitu ya. Begitu masuk ke departemen yang dia sekarang begitu, baru dia nyadar kok standar kelulusannya tinggi sekali kayak gitu. Contoh misalnya ini jangankan kita berbicara terkait dengan universitas ya begitu. Bahkan dalam satu departemen pun dia bisa memiliki standar yang berbeda. Standar misalnya di Departemen In School of Pharmacy tempat saya itu ada beberapa program. Contohnya misalnya di Herbal Medicine. Herbal Medicine ini vektornya yang disyaratkan 5 kayak gitu. Nah, ini cenderung Q1 ini kayak gitu. Kalau di Clinical Pharmacy-nya gitu. Jadi IF impact factor yang disyaratkan itu hanya 3 kayak gitu. Jadi ini lumayan signifikan begitu ya. Kalau untuk kita publish di impact factor 5 kayak gitu, cenderungnya biasanya ada 2 jurnal yang harus kita publish. Tapi kalau yang IF 3 cenderung 1 aja sudah cukup kayak gitu. Kemudian tadi yang tentang kurikulum PT itu. Teman-teman harus maaf ya. Iya. Saya percepat, Bu. Terkait dengan letter of motivation. Ya baik, okay. Bisa dipercepat ya, paling waktunya 2 menit lagi. Terkait dengan persiapan CV, kemudian recommendation letter ya. Recommendation letter ini cenderung kepada supervisor kita pada saat S2 dulu. Jadi kita harus teman-teman harus mengkeep atau harus menjaga hubungan yang baik dengan supervisor pada saat S2. Nah, ini kenapa saya memilih Taiwan? Taiwan itu beberapa alasan, karena available scholarship-nya itu lumayan luas, kemudian academic resource dan quality-nya itu tidak kalah dengan negara-negara yang maju yang lain, kemudian colorful culture, better opportunity for second jobs back at home country, kayak gitu. Jadi dia banyak menyediakan pekerjaan-pekerjaan sampingan, begitu. Kemudian location-nya juga kan bisa direct dari Taiwan ke Indonesia pesawatnya, gitu. Selain ini jenis-jenis beasiswa di Taiwan ya ini yang khusus Mandarin, ini
jenisnya, kemudian yang ini yang by research ini jenis-jenisnya, kemudian kalau yang PhD student cenderung yang ini jenisnya. Kalau Indonesia banyak masuk ke MOA Taiwan Scholarship dan Akademia Sinica Taiwan International Graduate Program ini. Jadi kayak semacam LIPI-nya Indonesia ini gitu. Nah, ini terkait dengan jenis-jenis beasiswanya tadi, ini secara detail kayak gitu ya. Ini government scholarship dari Taiwan, dia memberikan berapa saja. Nanti teman-teman itu bisa berselancar di website. Ya, website itu lengkap dia menyajikan informasi-informasi terkait dengan beasiswanya kayak gitu ya. Nah, ini perlu untuk teman-teman ketahui application period-nya kapan gitu ya. Cenderungnya itu pada awal tahun. Nah, pada awal tahun mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April itu cenderung untuk pembukaan aplikasinya gitu. Atau ada bahkan beberapa kampus yang membuka dua kali setahun kayak gitu. Dia buka biasanya bulan September, Oktober, November gitu. Jadi itu yang perlu kita ketahui terkait dengan informasi dari kampusnya gitu. Kalau rekan-rekan mau terlebih dahulu mendahului dengan summer course atau internship, bisa mengikuti program-program yang disediakan oleh kampus kayak gitu. Jadi sebelum berangkat program PhD, rekan-rekan juga perlu untuk mungkin untuk pengenalan terhadap culture gitu ya, perlu mencari summer course terlebih dahulu. Nah, ini di Taiwan banyak sekali gitu ya kampus-kampus yang menyediakan beasiswa ini gitu. Summer course ini cenderung waktunya sekitar 3 minggu atau bahkan 2 bulan kayak gitu ya. Kemudian how to apply, ini syarat-syaratnya, tapi karena keterbatasan waktu gitu ya. Application requirement-nya ini apa? Secara umumnya ini gitu ya. Letter of recommendation, bahkan ada yang 1 atau 2 atau 3 gitu ya, tergantung kampusnya begitu ya. Tapi yang juga yang perlu untuk digarisbawahi adalah TOEFL score-nya gitu. Jadi teman-teman perlu untuk tapi saya lihat di Taiwan tidak terlalu tinggi skor TOEFL-nya gitu yang diminta. Sekitar 500 itu sudah cukup untuk lanjut PhD kayak gitu. Nah, ini untuk TMU atau Taipei Medical University tempat saya kuliah. Ini jenis-jenis beasiswanya ada tipe A plus A, B, C-nya. A plus A, B, C itu yang membedakan itu adalah jumlah beasiswanya gitu. Kalau rekan-rekan tertarik nanti bisa masuk ke website-nya ini gitu ya. Ini Taiwan Government Scholarship. Jadi secara bersamaan pada saat masuk ke kampus misalnya di TMU ini bisa apply dua sekaligus, apakah Taiwan Government Scholarship dan Taipei Medical University Scholarship kayak gitu. Nah, ini kampus di Taiwan yang memiliki fakultas farmasi yang menyediakan beasiswa gitu ya. Rekan-rekan bisa mempelajari ini nanti pada saat sesi akhir kayak gitu ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi saya gitu. Jadi topik yang saya dalami hari ini adalah hepatitis B dan data mining. Data mining itu terkait dengan bioinformatik. Jadi saya mengkombinasikan antara dry lab dan wet lab kayak gitu. Jadi kalau rekan-rekan mau bertanya terkait dengan kampus di Taiwan, kita bisa diskusi. Mungkin bisa hubungi saya dari sini juga, nggak apa-apa begitu. Terima kasih Bu Putri. Ya, baik. Terima kasih Pak Lalu, tadi menarik sekali ya. Jadi sharingnya kaitannya dengan studi S3 di Taiwan. Tadi banyak sekali materi yang disampaikan, salah satunya kaitannya dengan penguatan untuk literasi ya. Literasi kaitannya memperkaya jurnal-jurnal yang itu terkait dengan penelitian yang dilakukan di sana. Kemudian kaitannya juga mempelajari profil dari profesor atau promotor yang nanti akan membimbing saat S3. Serta tadi insya Allah nanti PPT-nya bisa di-share juga ke rekan-rekan di Pak Lalu. Oke, baik, untuk selanjutnya pemateri yang selanjutnya di sini ada Ibu Apoteker Lolita yang akan menyampaikan kaitannya dengan sharing S3 beliau di Cina ya. Tadi kalau Pak Lalu sudah menyampaikan beasiswa di TMU, mungkin Bu Lolita juga akan menyampaikan bagaimana mencari beasiswa di Cina. Pada Bu Lolita, monggo dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Putri. Alhamdulillah, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua, rekan-rekan alumni Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman kuliah studi PhD di negeri Panda, negeri tirai bambu. Baik, kalau tadi ya pembicara pertama Dr. Woro sudah memberikan pengalaman bagaimana survive untuk bertahan menyelesaikan kuliah S3 di Unpad di Indonesia.
Kemudian juga ada Bu Dania juga yang sudah memberikan pengalaman juga yang sama. Kemudian ada Pak Lalu ya di memberikan pengalaman terkait dengan kuliah PhD di Taiwan. Kemudian saya di sini akan memberikan pengalaman lebih ke bagaimana memperoleh beasiswa untuk kuliah di Cina. Sebentar. PPT-nya dibuka langsung ya, Bu? Iya, iya. Sudah belum itu? Belum. Oke. Tinggal Ibu buka aja PPT-nya. Iya, oke, sudah. Ya, sudah. Oke. Tinggal di slideshow. Sudah? Oke, sudah. Tinggal di slideshow. Oke. Iya, iya. Oke. Bisa enggak? Bisa, Bu, bisa. Ya. Oke, sudah. Yes. Sudah ya. Betul. Ya, baik, kenapa sih memilih Cina ya? Karena kita ketahui bahwa pengaruh Cina ini di pusaran dunia ini sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Dari mulai ekonomi Cina ini sangat kuat, kemudian dari segi bisnis. Jadi kalau kita masuk ke Cina itu aura bisnisnya itu udah kerasa. Jadi banyak sekali entrepreneur lokal, home industri, mereka di sana sangat sangat berdaya sekali. Jadi pemerintah di sana memang sangat support untuk apa namanya home industry, untuk bisnis. Kemudian juga dari segi sains teknologi, terus terang ketika saya sampai di Cina, awal pertama kali saya menginjakkan kaki di Cina, saya kaget ya, karena apa, semua sistem di Cina itu sudah digital, jadi center apapun yang kita lakukan itu bisa, yang kita inginkan, yang kita lakukan itu bisa dilakukan lewat HP. Jadi HP itu sudah terkoneksi, dari kita misalkan sakit, mau daftar rumah sakit pakai HP, nanti langsung apa namanya nomor antriannya itu langsung masuk ke HP kita. Kemudian kalau kita mau bayar, beli sesuatu, nggak perlu uang cash, jadi langsung di-scan HP-nya. Jadi HP-nya sudah langsung terhubung dengan apa namanya bank ya. Jadi di sana langsung seperti itu. Kemudian dari segi teknologi komunikasi ya, di sana juga udah cukup maju, pesat lah kalau di Asia dibandingkan mungkin di negara Asia ya. Cina ini mungkin udah sejajar dengan negara-negara seperti US, Eropa dari segi sains, teknologi, dan komunikasi. Kemudian dari segi pendidikan, dari data terakhir tahun 2018 saya lihat itu jumlah publikasi internasional yang terindeks SCI. Jadi kalau di Cina ini itu beda ya. Jadi kalau kita mau lulus baik itu S2, S3 yang mensyaratkan publikasi internasional, jadi harus indeksnya SCI, Science Citation Index. Mungkin di Taiwan juga sama ya. Dan ini memang cukup berat, jadi nggak terlalu banyak jurnal-jurnal yang terindeks SCI. Nah, dari tahun 2018 itu ternyata kalau saya lihat itu publikasi di Cina itu jumlahnya yang terindeks di SCI itu mengalahkan US. Jadi peringkat pertama. Kemungkinan juga mungkin yang tahun 2020 ini juga saya belum cek lagi bagaimana update beritanya. Jadi memang Cina dan US kita tahu memang apa ya, saring kejar mengejar ya. Jadi kalau US apa punya prestasi apa, Cina juga nggak mau ketinggalan. Jadi kita juga yang tinggal di Cina juga harus mengikuti ininya apa nih, alir flow-nya seperti itu, flow kehidupannya seperti itu. Kemudian juga dari segi edukasi, jadi banyak sekali perguruan tinggi yang sudah masuk kategori 500 perguruan tinggi top di dunia. Contohnya itu ada Fudan University, ada Shanghai Jiao Tong yang memang sulit ya untuk masuk ke sana. Jadi saya sarankan kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mau tertarik untuk mengambil studi di Cina, dilihat dulu seperti apa
karakteristik atau background perguruan tingginya. Kalau misalkan kayak Fudan itu memang dia tinggi sekali apa namanya persyaratannya, dan kita ngukur dengan apa yang kita miliki ya. Jadi yang sampai pas saya idealis saya pengennya masuk ke Fudan atau saya mau masuk ke Shanghai Jiao Tong, tapi ternyata ketika masuk itu kita dibuat jadi pusing gitu ya dengan persyaratan-persyaratan yang cukup berat untuk kita apa namanya kita selesaikan seperti itu. Jadi harus dilihat ranking universitasnya seperti apa. Kemudian juga dari segi social culture kita tahu bahwa tradisi dari kebudayaan di Cina ini sudah sejak dulu kala sudah mengakar kuat. Jadi banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah yang bisa kita temui. Jadi di sepanjang jalan itu banyak sekali kita bisa temui. Kemudian juga sejarah panjang juga dari dunia pendidikan juga banyak. Jadi dari segi social culture-nya juga bisa dipertimbangkan. Kemudian bahasa Mandarin sekarang itu menjadi bahasa utama setelah bahasa Inggris ya. Jadi untuk yang tertarik berbisnis gitu ya, kuliah sambil berbisnis itu baguslah kalau misalkan kita punya kemampuan bahasa Mandarin. Kemudian juga nah terakhir ini yang salah satu proyek yang mungkin kontroversial ya, proyek terbesar di Cina, yaitu proyek investasi obor ya, One Belt One Road, Belt Road Initiative proyek, yang di mana itu negara-negara yang sudah bekerjasama dengan Cina dalam proyek obor ini atau BRI ini. Kemudian juga di situ juga salah satu Indonesia, jadi Indonesia juga salah satu negara yang saat ini bekerja sama baik dengan Cina, dan Cina juga memberikan fasilitas beasiswa lebih banyak maksudnya kuotanya untuk teman-teman yang dari Indonesia ya, karena terkait dengan proyek investasi jangka panjang Obor One Belt One Road. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk kuliah di Cina, ya mungkin bisa juga dipertimbangkan. Kemudian bagaimana terkait dengan peluang beasiswa? Jadi untuk kuliah di Cina itu ada dua tipe beasiswa. Ada beasiswa dari provinsi, dari universitas, ada beasiswa dari pusat, atau misalkan mau ikut beasiswa yang dari Indonesia, yang Budi atau LPDP itu bisa. Nah, ini saya akan sharing terkait dengan peluang beasiswa yang ada di provinsi yang saya kuliah, itu di Jiangsu Province. Jadi, teman-teman saya, pengalaman ya, banyak sekali yang teman-teman yang S1, anak-anak S1, anak-anak vokasional D3, ya, kemudian biasanya mereka ambil beasiswa yang tipe ini, Jiangsu Provincial Government atau Jasmine Scholarship. Jadi ini beasiswa yang ditawarkan oleh universitas tempat dia studi. Kemudian nanti akan diseleksi oleh pihak universitas, dilihat nanti apakah kriterianya memenuhi, misalkan IPK-nya, kemudian keaktifan dan sebagainya. Itu nanti kita akan mengisi apply ke Jasmine Scholarship, kemudian nanti akan direview, dan nanti akan dilihat seperti apa kira-kira lolos atau tidak. Jadi ini banyak sekali teman-teman. Bahkan itu kemarin saya lihat itu rata-rata mereka dapat yang Jasmine Scholarship. Jadi yang Jasmine Scholarship ini untuk S1 biasanya ya, ini SPP-nya free, SPP-nya free, kemudian nanti dapat uang saku dan uang tambahan untuk biaya kos atau apartemen ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada Nanjing Municipal Government Scholarship. Ini juga di kotanya ya, jadi di kota Nanjing sendiri itu ada sendiri ya, Nanjing Municipal Government Scholarship. Nah ini salah satu teman saya yang S3, dia juga farmasi tapi di science ya, S3 farmasi.
ya dari Pakistan, karena apa dia termasuk mahasiswa yang berprestasi, publikasinya banyak ya, kemudian dia juga udah jadi reviewer di Elsevier. Nah, ini dia mendaftar di Nanjing Municipal Government Scholarship ini dan lolos, dan dia free SPP ya, jadi sama sekali nggak bayar SPP. Kemudian dia dapat apa namanya tambahan kalau nggak salah seperti itu. Kemudian yang ketiga, Confucius Institute Scholarship, ini juga sama. Biasanya untuk Confucius Institute Scholarship ini itu biasanya dipilih satu saja setiap universitas yang paling bagus, itu nanti akan diajukan ke Confucius Institute Scholarship. Kemudian yang keempat ada Chinese Government Outstanding Student Scholarship. Nah, ini juga beasiswa dari pemerintah pusatnya yang di Beijing. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi bisa memperoleh beasiswa ini. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau datang gitu kuliah di China, itu banyak sekali kesempatan beasiswa dari daerah, dari lokal, dari provinsi, dari kota, bahkan dari pusat, itu juga tersedia untuk teman-teman semua. Kemudian university scholarship, jadi dari universitasnya sendiri itu juga ada. Nanti ini tergantung dari universitas, biasanya ada di webnya universitas, kemudian nanti di share, kemudian diminta untuk apply, kemudian nanti akan direview. Nah, kebetulan saya di sini beasiswa yang saya peroleh ini dari Chinese Government Scholarship, jadi beasiswa pemerintah Cina ya. Jadi langsung dari pemerintah Cina ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman tertarik untuk mengikuti CGS ini atau nama lainnya, kadang ada yang nyebut CSC ya, CSC, Chinese Scholar Council. Nah, Chinese Government Scholarship ini bisa langsung apply ke website yang ada di sini, http study in China, csc.edu.cn, login, itu nanti untuk mendaftarkan emailnya terlebih dahulu, kemudian nanti di sana akan dilihat, kemudian akan dikonfirm password dan sebagainya untuk bisa apply. Jadi mudah sekali sebenarnya kalau misalkan mau daftar beasiswa, mencoba untuk daftar beasiswa yang Chinese Government Scholarship. Karena apa? Karena untuk yang karena terkait dengan proyek One Belt One Road ini, sekarang banyak sekali kuotanya ditambah lagi untuk teman-teman yang ada yang berasal dari Indonesia. Jadi sekolah yang berasal dari Indonesia itu lebih diprioritaskan dibandingkan dengan yang dari negara lain, misalkan kayak Pakistan, India dan sebagainya. Jadi kalau misalkan mau tertarik untuk mencoba, bisa ya. Bahkan yang terakhir itu saya lihat CSC ini juga sudah bekerja sama dengan NU ya, Nahdlatul Ulama. Jadi PBNU itu dia punya slot sendiri untuk anak-anaknya gitu, untuk bisa apply, dikasih kuota gitu. Nah, ini kita lagi nego gimana. Muhammadiyah juga kita melalui PCMT Tiongkok gitu ya, ingin melobi ke kedutaan besar yang ada di sana untuk bisa yang Muhammadiyah juga bisa diberikan kuota sendiri untuk mendapatkan beasiswa dari CSC atau CGS. Jadi nanti bisa di ketika sudah login, kemudian kita aplikasinya online, bisa diisi data lengkapnya. Kemudian nah ini untuk bagian program itu bisa ditulis kategori A, nomor agensi 3602. Nomor agensi 3602 ini artinya kita beasiswa kita ini lewat jalurnya lewat kedutaan besar Indonesia. Jadi nanti ada kategorinya beasiswanya lewat universitas yang ada di Cina, itu nanti agensi, nomor agensinya beda lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau daftar, misalkan udah tahu fix mau daftar di mana, di universitas mana, misalkan di Nanjing Medical University, di universitas tempat saya studi. Nah, jadi nanti langsung aja kontak ke
bagian International School di Nanjing Medical University. Kemudian nanti isi apply-nya sudah ada apa namanya form online-nya, itu nanti kategorinya berbeda ya. Kalau misalkan mau ikut yang dari kedutaan besar di Indonesia, kedutaan besar Cina di Indonesia, itu bisa pakai kategori ini, yang kategori A nomor agensi 3602. Kebetulan kemarin saya pakai kategori ini ya, jadi melalui kedutaan besar Cina di Indonesia. Jadi nanti yang akan memberi surat-surat tugas ya, istilahnya SK, SK-nya kita lulus atau enggaknya itu dari kedutaan besar Cina di Indonesia ya. Kalau misalkan lewat jalur universitas, nanti yang akan memberikan pengumuman itu atau SK-nya itu atau penanggung jawabnya itu dari universitasnya teman-teman yang ditujukan. Nah, apa sih kelebihannya? Kalau misalkan lewat jalur yang kedutaan besar Cina di Indonesia, itu kita bisa memilih 3 universitas mana yang mau kita tuju ya. Jadi misalkan mau pilih yang di Beijing atau Shanghai atau di Nanjing ya. Kemudian mau pilih yang mana? 3. Jadi, tapi kalau yang ke lewat universitas enggak bisa milih. Jadi ya cuma di universitasnya itu. Jadi kalau misalkan lewat kedutaan besar, misalkan kita pilihan pertama enggak lolos, masih bisa dilihat lagi ditinjau lagi yang kedua kira-kira bisa enggak gitu, lolos enggak. Kalau enggak, lihat lagi yang ketiga itu kira-kira bisa lolos enggak, seperti itu. Kemudian setelah itu ngisi personal information ya. Jadi diisi seperti biasa apa yang diminta, pertanyaannya ya, sekedar pertanyaan secara general, nama, tempat tanggal lahir dan lain-lain. Kemudian riwayat pendidikan ya, riwayat pendidikan dan pekerjaan bisa diisi dalam bahasa Inggris ya, bukan dalam bahasa Mandarin. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi semua aplikasi itu dalam bahasa Inggris. Tapi nanti kalau suratnya turun itu nanti ada 2 bahasa, bahasa Inggris sama bahasa Mandarin ya. Seperti itu. Kemudian isi language proficiency and study plan. Jadi ini kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi kalau misalkan kalau kemampuan bahasa Inggris, kita punya sertifikat IELTS atau TOEFL atau IBT, itu bisa kita upload ya. Kemudian kalau kita juga punya sertifikat bahasa, kompetensi bahasa lainnya, terutama misalkan bahasa Mandarin, itu lebih baik, jadi bisa kita upload juga. Dan jangan lupa juga study plan, jadi kita buat dulu study plan-nya seperti apa, kemudian kita upload. Dan ini terakhir, ini other contact, ini jadi kontak yang ada di sana. Misalnya kita ada teman yang ada di sana, kita harus isi ya. Jadi yang ketika kita mau ke sana, kita tuh udah tahu siapa teman kita yang di sana, kemudian yang akan menjemput kita. Ini wajib diisi. Jadi biasanya kalau misalkan teman-teman udah nyampe ke tahap ini, bisa kontak PPIT Tiongkok seperti itu ya, untuk mengisi, untuk memberikan alamat. Kemudian upload dokumen-dokumen. Ya? Iya, untuk waktunya mohon maaf ya. Bisa dipersingkat sudah lagi, waktunya sudah. Oh iya. Ini ya udah mau selesai nih. Ini apa ya, namanya Bu. Foto-foto ya. Kalau udah foto-foto ini berarti udah mau selesai. Ini foto ketika kami ini ya, ini satu angkatan saya di tahun 2018. Kemudian ini salah satu sistem pembelajaran di sana, active learning ya. Kemudian ini pas waktu ada multicultural events. Kemudian ini pas waktu kita pertemuan para awardee CIC ya. Jadi dari macam-macam country. Oke, ini terakhir quote dari saya, quote yang sangat saya senangi sekali ya. Jadi ilmu Allah itu luas ya. Jadi andai kata pepohonan yang ada di bumi ini sebagai pena, beserta 7 lautan sebagai tinta, maka tidak akan habis keajaiban hikmah dari ilmu Allah. Jadi kemanapun Anda mau studi, insya Allah akan bermanfaat ya. Jadi silakan belajar kemanapun, mau ke ujung dunia manapun, silakan belajar. Insya Allah itu akan bermanfaat bagi kita. Dan saya juga sangat senang karena partisipan
untuk apa namanya webinar kali ini sangat antusias, melebihi 100 peserta ya. Ini artinya apa? Indonesia punya masa depan yang cerah dari teman-teman generasi muda. Ya, mungkin itu saja dari saya, Bu Putri. Halo? Ya, ya itu ya, halo, saja Bu. Dari ya, saya. Ya, baik. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bu Lolita ya, tadi banyak sekali informasi kaitannya untuk S3 di Cina ya, nanti bisa sharing juga untuk PPT-nya. Kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, karena waktu masih terus berjalan, jadi di sesi terakhir ini yang kita tunggu materinya untuk Bu Diah ya, tadi banyak yang bisa kita ambil ya kaitannya dengan mempertimbangkan atau memperhatikan jejak digital terkait track record publikasi kita, kemudian kaitannya skill untuk integritas, kepemimpinan, adaptasi, dan ketahanan diri selama menjalani program studi S3. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu juga cukup terbatas, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa yang menuliskan pertanyaannya, dan mohon maaf karena waktu kita terbatas, mungkin tidak semua bisa dijawab. Di sini yang langsung saja ya, saya pilih beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Patricia Yusuf. Assalamualaikum Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Vinda, saya salah satu dosen farmasi dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Begini, saya alhamdulillah sudah dapat LOA dan kebetulan dari Universitas Leiden juga, dari Organic Chemistry Department. Saya memiliki beberapa kendala terkait PhD program ini, yaitu LOA saya expired di September tahun ini. Dan selama proses waktu ini, saya memang masih maju mundur untuk mengambil karena beberapa cerita dari teman-teman mengenai Leiden dan saya sampai beber. Mungkin pertanyaan dari Patricia Yusuf ini bisa Bu Diah tanggapi, yang juga dari Leiden, monggo. Budiah. Oke, matur nuwun Mbak Patricia. Kebetulan yang saya ceritakan tadi juga Universitas Leiden, Mbak, tempat saya sekolah ya, yang membuang atau mendrop out mahasiswanya. Jadi memang sebaiknya dipertimbangkan matang-matang untuk masuk ke sana. Saya khawatirnya bisa masuk, tapi susah lagi untuk keluar ya. Nah itu kalau memang Mbak sudah mantep, ya sudah, berarti LOE-nya minta saja untuk diperpanjang itu ya. Boleh saja minta ke sana, mohon maaf karena kendala tahun ini disebabkan oleh apa, ditulis apa aja sejujurnya. Saya belum bisa mendapatkan izin dari institusi atau belum atau anak saya mungkin masih bayi, belum bisa ditinggal. Hal seperti itu kita cerita jujur saja apa adanya. Nah, kemudian apakah masih boleh saya mendapatkan LOE, perpanjangan LOE? Jika boleh ya itu nasib kita ya, alhamdulillah beruntung. Kalau enggak ya memang kita harus mencari lagi gitu. Terus mohon maaf Bapak, Ibu, itu ada kepotong. Jadi saya sempat, karena saya mohon maaf ya, ini izin menyela, ini saya Vinda. Kalau misalnya kan saya juga beberapa kali ikut program dari Nufik Neso, dan selain kalau misalnya memang expired, katanya bisa mengikuti program rekrutmen asisten profesor. Nah kalau misalnya kita mau mengikuti program itu, kira-kira apakah nanti jalur prosedurnya sama seperti kita harus seperti misalnya kita dapat LOE dulu baru kita bisa ikut rekrutmen asisten, atau bisa rekrutmen asisten dulu baru dapat LOE, atau pengalamannya bagaimana? Terima kasih. Okay. Nah, kalau pengalaman saya belum pernah mengikuti program asisten profesor itu. Jadi, saya nggak bisa sharing. Saya menjadi asisten profesor itu dulu ketika sekolah di sana. Saya sudah di Leiden, kemudian menjadi asisten profesor di sana memang. Jadi, ngajar mahasiswanya dia, membantu untuk koreksi proposal dan sebagainya. Tapi, itu setelah diterima beasiswa dan setelah saya sekolah di sana. Tapi, kalau dalam rangka mendapatkan LO, LOE lagi menjadi asisten profesor, ini saya belum ada pengalaman Mbak Patricia. Mohon maaf saya belum bisa berbagi. Iya. Ya, enggak apa-apa. Cuma pengen ini aja, soalnya kan beberapa teman saya juga menyarankan, aduh jangan Leiden deh, katanya Leiden itu apa ya, strict gitu. Jadi saya juga berpikir apa mengganti gitu. Enggak apa-apa sih kalau
Saya ada dua pengalaman, teman saya di Leiden itu yang satu dia sudah kuliah di sana 2 tahun ya, akhirnya dia minta mundur sama profesornya karena dia nggak kuat mau pindah ke Austria seperti itu ya, boleh-boleh saja, hanya saja hati-hati promotor itu nanti akan istilahnya bukan memblacklist sih, kalau memblacklist kan mungkin jahat banget ya, jadi dia niteni gitu loh, oh ini anak ini berarti resilience-nya kurang atau apa-apa kayak seperti itu. Ya itu kan ya memang yang penting kita jujur saja sih pada saat di sana itu insya Allah nanti kita enak menghadapi, kalau nggak suka ya bilang aja nggak suka, kalau memang kita masih belum bisa tahun ini ya bilang aja maka kita tahun depan seperti itu. Oke, ya. Kalau boleh nanya satu pertanyaan lagi. Jadi kemarin itu saya dapat cerita kalau misalnya profesor kita pensiun, itu kita nggak bisa transfer ke profesor lain. Kemarin saya dapat cerita kayak gitu kalau di Leiden, terus akhirnya ya LPDP katanya sekarang ya, beasiswa LPDP, terus nego ke Leiden, Leidennya tetap nggak mau, akhirnya keluar. Itu apakah bagaimana? Ada cerita seperti itu, kemudian ada juga promotor yang mau meneruskan juga ada, itu juga tergantung individu dari promotornya gitu. Saya juga ada pengalaman teman seperti itu juga ya, jadi sudah pensiun terus promotornya yang lain nggak mau topik itu harus ditambah ini jadi harus nge-lab lagi, itu ya ada seperti itu, tapi jarang dia mau menerima mentah gitu, jarang, yang mesti ada tambahannya lah. Terus ada juga yang nggak mau sama sekali gitu juga ada. Ya memang kalau seperti itu maka nanti dari LPDP harus ke sana gitu, merobi sampai ke universitinya itu. Baik. Baik, terima kasih Terima kasih Bu. Baik, saya kira cukup dulu ya untuk pertanyaannya, mengingat waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.42, mohon maaf sedikit molor dari yang terjadwalkan. Kemudian untuk pertanyaan dari Bapak Ibu serta rekan-rekan yang lainnya nanti insya Allah akan kita fasilitasi untuk kita sampaikan ke narasumber, kemudian nanti bisa dijawab melalui WA grup yang sudah kita buat gitu. Kemudian terima kasih untuk para pembicara yang sudah menyampaikan banyak informasinya untuk siang ini, mengingat waktu kita juga sudah terbatas. Mari kita bisa akhiri dulu untuk sesi seminar pagi ini, kita akhiri dulu dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan semoga insyaallah ke depan nanti ada seminar-seminar lagi yang insyaallah akan diadakan oleh Fakultas Farmasi UNJ. Begitu nggih Bapak Ibu, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.